aku nge-cheat dulu ya guys. Hai. Maaf ya, live-nya telat. Tadi aku mandi dulu. Mandi dulu tapi belum hapus make up. Jadi aku sampai aku mandi dulu keramas. Rambutnya masih basah. Tapi aku belum hapus make up. Mau hapus make up-nya nanti di sini aja. Yai. Akhirnya aku shower lagi. Sebentar. Ta 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 na 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 na. Aku bingung ini gimana. Tunjukkan saja dirimu sekarang. Kok dia kayak gini sih sekarang? Konbanwa. Halo. Guys, kok aku gak bisa lihat komen sih? Jujur aku lupa caranya kayak gimana. Sebentar aku lagi berpikir caranya lihat komen kayak gimana. Gimana caranya guys? Tolong aku. Aku lupa, aku beneran lupa. Selama itu kah aku gak showroom sama aku lupa. Bukan ini. Panik ya, Bubun aku panik. Diklik mananya yang diklik. Aku amnesia. Ini beneran. Tunggu. Itu kan ada karaoke nih, di sebelah sini ada karaoke. Finish live, vote, caption, share. Terus kalau aku ke atas ada normal. Hah? Gimana? Kok gak bisa lihat komen? Nah, ini ada. Udah bisa lihat komen. Ngakak. Maaf ya. Aku lupa. Maaf banget. Jujur dari lupa banget. Kok bisa ya? Ada aja. Halo. Selamat malam. Konbanwa. Sebentar. Ini Pak Baliut. Bagaimana ini? Sebentar ya. Ini pasti akan gelap dalam hitungan. Jujur aku bingung sendiri. Ini gimana? Sebentar ya, maaf banget nih. Aku matiin dulu. Sini, tunggu bentar. Terang lagi. Halo. Tadi siapa yang nonton share house? Aku share house tadi hari ini. Aku share house jadi ini, jadi orang Ciwidey yang baru ke Jakarta. Poninya bisa langsung jadi, gak usah dicatok. Aku baru ngetit.
Tadi kan baru nyampe. Sebenarnya tadi selesainya jam 9 ya. Udah selesai. Terus nyampe, aku nyampe rumah jam 9.50 lebih. Terus aku mandi dulu biar nanti enggak usah mandi malam-malam kan. Pasti showroomnya selesainya malam. Jadi aku mandi dulu. Ta-ra-ta-ta. Ini aku mau hapus makeup remover. Let's go. Tapi kalau hapus makeup harus poninya angkat. Udah makan belum? Udah, tadi aku udah makan. Apakah aku 17 tahun? Konbanwa. Yay! Remover sejuta umat, iya Kak Diba. Semua orang kayak pakai itu deh. Otsukare sama des, otsukare sama des. Hari ini puasa enggak? Alhamdulillah, hari ini aku puasa. Aku kelihatan 3 tahun. Belum bisa ngomong aku dong. Feni kok cakep. Emang Kak Aziz, kok baru tahu sih? Miju-san, Feni chan kawaii, arigato. Oyasumi nasai. Belum tidur. Kawaii, arigato. Akifu-san, arigato. Ubahlah UKS menjadi ruang disco. 16 tahun 364 hari. Aku bingung deh, orang-orang bilangnya aku enggak dua-dua mulu deh. Tapi kan kalau misalnya di umur apa ya? Korea ya yang lebih 1 tahun, aku 23 tau. International mana ya? Aku cari. Ya, aku udah tuh. Konbanwa. Halo, selamat malam. Feni 12 tahun. Ada ngadi ya Kak Ajis. 12 tahun. 12 tahun aku masih kecil banget. Janganlah kau. Aku lagi suka banget sama lagu itu kayak karena enggak pernah bawain. Dulu aku pernah bawain tapi tahu siapa yang tahu? Aku dulu pernah bawain itu. Sekali. Udah lama banget sih, orang-orang juga gak tahu, maksudnya gak inget. Kakak-kakak staff juga gak inget aku pernah bawain itu. Nanti sahur sama apa ya, aku bingung. Sahur sendiri. Terus Lebaran nih nanti sendiri lagi. Aku live 2018, 2018. Harusnya 2021 enggak sih? Maaf ya guys. Udah lewat 2027 sekarang. Sahur sama aku gimana? Lebaran di Jakarta. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Berlangsung sebentar. Jujur ada kembang api. Aku bingung. Ini masih jauh gak sih lebaran? Iya kan? Masih tanggal segini udah main petasan sih? Kocak nih.
Aku bingung kenapa udah anak-anak udah nyalain petasan. Orang masih lama lebaran. Aku juga mau dong. Aku nanti mau nyalain petasan. Eh seru kali ya. Tapi seru tahu anak-anak JKT kan banyak juga yang dari luar kota gitu kan. Terus aku bilang lebaran bareng yuk. Kasihan pada lebarannya sendirian. Aku aja sedih. Pasti mereka juga sedih. Jiar lebaran. Ah, sih jiar lebaran ngakak. Aku tapi suka tahu lagunya Session Girls. Ubahlah UKS menjadi rumah. Udah aku hapus makeup. Aduh. Ya. Tumpah, ada-ada aja, tumpah. Bingung deh, aku tuh punya satu lagi, yang satu lagi tuh udah habis, maksudnya udah mau habis, tapi kayak kenapa ini yang penuh? Aku lupa simpen di mana yang mau habis. Belum 5 menit. Habis lebaran SNM. Iya, kan nanti ada SNM. Ih jujur, tapi kayak waktu SNM waktu dulu ya. Kayak aku kan jarang banget nonton SNM. Aku kayak nonton SNM kayaknya ada dua kali deh. Pertama setelah Sonichi, terus aku pernah nonton juga tuh sekali lagi. Aku tapi waktu itu nonton kayak aku gak tahu gitu loh lagu-lagu SNM tuh kayak gimana-gimana. Kayak lagunya kayak gimana, ya udah nonton doang. Kayak pengen lihat gerakannya kayak gimana gitu kan. Maksudnya tuh kayak gak menghayati arti dari apa namanya? Arti dari lagunya. Iya. Tapi sekarang kayak pas sudah tahu mau bawain SNM, terus aku lihat-lihat liriknya gitu kan. Wow. Kayak aku suka. Aku suka sama Hanabi, serius ke bawah api. Aku bisa lihat dari sini. Seru banget, maaf. Udah lama gak lihat ke bawah api. Jujur ke bawah api di situ. Ih. Banyak, banyak banget. 1 2 3 4 5. Lah orang ngakak. Lah lucu. Ini tahu udah ada kerbang api aja. Wah, tonton gratis. Hanabi. Ada Hanabi. Terus ih merah. Tadi aku cerita, oh iya, terus aku kayak baca-baca kan SNM. Seru banget, maksudnya aku suka lagu-lagunya. Lagu-lagu pertama. Diriku tak pantas jadi seorang pujangga cinta. Daripada na-na-na-na-na. Lebih baik diam di sini. Diriku tak pantas. Aku suka lagu itu. Lagu pertama tuh kayak oh. Terus gak tau kenapa ya, kayak maksudnya denger, kalau denger lagu SNM ceria gitu loh bawaannya tuh, kayak happy gitu, kayak gimana gitu, kayak lucu aja. Gak sabar kah lihat SNM? Nanti kakak-kakak nonton SNM ya. Saya Fukunome. Yay, saya Fukunome. Apa ini? Apa unit songnya yang berdua itu? Aku lupa liriknya.
Aku masuk JKT48 umur 14 tahun. Oh, Kamiya. Aku lupa liriknya. Kamu sungguh menyebalkan. Sikapmu kok terlalu baik. Na 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 na. Aku suka ini song itu, kayak lucu. Lompat kamu di lagu pertama paling tinggi enggak? Makanya nonton, nonton Kak Adot, nonton, nanti nonton. Diriku tak pantas jadi seorang pujangga cinta. Daripada na-na-na-na-na. Lebih baik diam di sini. Alibi kecemburuan hanya dirimu yang na-na-na. Kobaran. Aku gak sabar. Gak sabar latihan. Latihan-latihan SNM. Tapi gak tau ya lagu-lagunya awalnya SNM tuh kayak buat happy gitu loh bawaannya. Aku sih ya. Aku nanti mau maskeran. Let's go, kita maskeran. Kayak bawaannya happy gitu. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat. Dia menggelap. Dia mati. Lampunya mati kocak. Lagu Sahabat. Kayaknya lagu SNM tuh bagus-bagus deh. Tapi aku tuh kurang ngerti lagu yang ke-14. Aku mencinta. Udah live lagi gak sih? Jujur tadi kayak dia keluar sendiri gitu. Kocak. Maaf ya. Sumimasen. Keluar. Terus panik. Panik-panik ajaib. Tadi aku aja lupa. Aku tadi lagi cerita apa? Aku lupa. Aku lupa. Kan kayak ini. Astaga. Aku mau cerita. Jadi kan lagu 14 ya, udah lanjut dulu. Lagu 14. Itu aku bingung. Hey, saat encore show tiba. Itu kan lagi di teater tuh. Tapi refnya aku mencintaimu, kulemparkan ciuman. Na-na-na-na-na. Kayak aku gak ngerti. Jadi kayak emang lagu itu kayaknya satu-satunya lagu yang aneh deh menurut aku. Biasanya kan kalau di set desain tuh ada beberapa lagu yang artinya kurang masuk gitu kan. Kalau ke SNM tuh yang lainnya artinya udah enak gitu. Cuman lagu itu doang tuh aku yang bingung lagunya tentang apa. Tapi sih aku udah menyimpulkan sendiri lagu itu apa. Jadi kayak susah untuk kalau jelasin ke adik-adik yang tanya, "Kok ini lagunya tentang apa?" Kayak mikir dulu gimana cara penyampaiannya gitu. Cuci muka dulu tapi. Terus aku tadi mau cerita apa lagi ya? Oh iya. Aku lupa, saking banyaknya yang mau diceritain aku lupa. Sekarang kan sahurnya kan jam 3 atau 3:30 biasanya aku bangun.
karena tinggal masaknya tinggal masak kangetian, karena semalamnya biasanya aku udah masak nih, tapi sekarang sahur sekarang aku capek. Aku capek masak, jadi aku mau pesen aja, pesen online. Terus kayak karena lagi banyak kegiatan gitu, jadi biasanya tuh kayak pulang nyampe apartemen tuh kayak agak malam gitu kan. Terus suka bingung mau tidur atau enggak. Nah, akibatnya suka bingung tidur atau enggak, bawah matanya tuh kayak hitam banget. Ini kayak terhitam sih, terparah aku kayaknya deh. Hitamnya parah, hitam banget, kayak aku sampai kayak kalau bangun tidur suka, kalian pernah gak sih kayak bangun tidur kaget lihat muka sendiri kayak gitu. Saking kagetnya. Mau kaca dulu. Sebentar ya, aku ke belakang dulu. Kaca. Aku punya kaca lucu, kawaii. Aku gak bisa lihat soalnya. Aku mencintaimu, tete. Kulemparkan ciuman, tete. Marilah, na 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 na. Cantik banget sih, ya ampun. Siapapun dia pun sedang bermimpi. Ayo kita naik anak tangga surga itu, yeah. Aku mencintaimu. Aku nyari-nyari video SNM gitu. Cantik banget. Aku suka memuji diri aku sendiri. I'm so beautiful. Di daerah mata tuh katanya tuh ini sensitif kan, daerah sensitif. Jadi kayak kalau misalnya hapusnya tuh harus kayak pakai hati gitu. Kadang tuh aku kan tipenya tuh kulitnya kering kan. Tapi akhir-akhir ini tuh aku lagi malas banget pakai skincare, kayak udah capek mau tidur gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak bisa, kulit aku menjadi semakin kering. Terus abis itu kan pakai masker mulu ya. Jadi kayak tumbuh jerawat gitu, sedih deh. Sedih banget. Aku nggak pernah tumbuh jerawat di sini, terus kemarin tumbuh gitu, terus aku kayak gitu, sedih. Padahal aku ganti masker sehari 2 kali kalau latihan. Kalau kegiatannya lama banget sehari 3 kali, 2 kali ganti masker. Tapi tetap aja. Aku bingung. Pucet banget bibirnya. Pakai sheet mask, aku pakai sih, cuman aku pakainya masker yang pagi gitu nih buat ciwi-ciwi. Ini ya menurut aku worth it banget buat kalian yang kayak suka kaca mata kali. Ah, iya tuh, bisa. Ini kayak worth it banget menurut aku untuk ciwi-ciwi yang kayak mau make up pagi-pagi, terus kayak males pakai moisturizer kayak pelembab banyak gitu skincare. Itu sekali pakai udah lembab banget. Iya kak, masker buat beauty blender kali. Lucu gak? Ngakak. Tuh kan lihat ya, nih hitam banget bawah matanya. Buat cowok bisa nggak? Bisa kata kak. Itu kayak buat semuanya sih, tapi kalau cewek-cewek kan kalau ada kegiatan pagi misalnya harus make up banget, ih males banget gak sih yang kayak harus pakai. Aku sih ya, aku pribadi males banget kalau harus pakai skincare yang kayak bertumpuk-tumpuk, walaupun itu menjadikan kulit aku menjadi sehat gitu. Pas di make up tuh enak, kayak nggak kasar, bukan kasar sih ya, cewek-cewek ngerti lah pokoknya, ngerti kan kayak gitu. Kalau pakai masker itu tuh kayak enak aja. Ini udah bersih sih, tapi aku suka. Tinggal pakai masker. Big eyes.
Menurutnya gimana perkembangan anak junior? Anak junior, adik-adik maksudnya, adik-adik di JKT. Gitu ya, aku kayak bangga aja sama mereka. Jujur, aku juga bangga sama diri aku sendiri sih. Aku terutama aku bangga sama diri aku sendiri. Tapi kayak apa ya? Kayak mereka bisa menyesuaikan gitu loh sama teman-teman yang ada sekarang di JKT48 33. Penyesuaian lagi, harus penyesuaian lagi. Kayak mereka mencoba berbaur sama kakak-kakaknya gitu. Maksudnya kayak aku orang yang kayak gini aja, maksudnya ada beberapa adik-adik yang kayak takut gitu sama Kak Feni. Padahal kayak kenapa harus ditakutin, aku kan super cute, super cantik, super kind, aku baik banget. Kayak sebaik itu, tapi kenapa mereka takut? Ya, aku juga dulu gitu sih. Ya namanya juga ya anak-anak kecil. Tapi kayak mereka mencoba gitu loh, ya aku senengin itu sih. Karena mereka pengen mencoba untuk berbaur sama kakak-kakaknya. Jadi aku bangga banget. Judes, mana ada judes? Tanya semua ya, aku gak ada judes. Kayak I love my sister-sister yang ada di JKT sekarang. Kayak mereka lucu, jujur. Sekarang aku tuh suka ngebayangin gini loh, kalau aku punya adik, aku beda 3 tahun, kayak siapa ya adik yang cocok buat aku gitu loh. Ah, Disco, ada teddy bear, cutie, kawaii. Kawaii. Wow, 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 wow. Kayak siapa ya yang cocok jadi adik aku? Aku suka mikir gitu. Kayak Vioni sama aku beda 3 tahun, terus aku kayak suka mikir kalau aku punya adik yang beda 3 tahun kayaknya kayak Vioni deh gitu. Terus kalau sama Z kayak aku mikir kalau bedanya segini kayak aku sama Z deh gitu, lucu tahu, kayak menempatkan diri sebagai kakak. Sebagai kakak untuk mereka tuh lucu banget. Kayak aku juga suka ngebayangin. Aduh udah deh, perih. Capus mulu. Udah, mau cuci muka bentar. Kalau Vioni ya dia receh banget. Kayak aku seneng aja main sama dia. Apa yang aku lucuin dia pasti kayak gitu lucu. Guys, boleh 5 menit gak sih mau cuci tangan? Cuci tangan, cuci muka. Enggak sih, enggak 5 menit, 2 menit. Sebentar ya. Cetamate kudasai. Bye bye. Au. Oh, ntar ya guys. Ya syai. Dari sekolah terpancar sinar mentari yang ke kalender musim semi yang kan berlalu. Let's go maskeran. Yeah, aku paling suka maskeran. Ini tuh kayak es krim mint gitu loh. Lucu. Oh my god. My eyes. Jatuh. Ah! Jatuh semua. Jatuh mulu jatuh. Ayo kita maskeran. Siapa yang mau aku maskerin? Sebenarnya ini aku lagi coba masker ini sih. Aku nggak tahu sebenarnya ini bagus atau enggak. Bagus sih, bagus sih, bagus sih, bagus. Kayak pas udah cuci muka tuh kayak
Oh my god, my skin so smooth. Ah. Ah, enak banget pakai masker dingin. Ngantuk, ngantuk. Kalian gitu gak sih kalau pakai masker tuh jadi ngantuk gitu. Halo Kak Kori. Aku kayak kodok. Haha. Aku kayak kodok gak sih? Banyak banget. Aku seperti punya masker. Punya masker, punya kumis. Ternyata aku harus hikmah menggunakan masker terus kayak enjoy gitu, kayak enku. Iya kan, adem banget Kak. Kopiarin ini adem banget, seadem itu jujur, kayak adem banget. Tapi ini karena kena AC, itu apa namanya, jadi kayak suka mengerasnya tuh lebih cepat gitu, padahal kayak belum 10 menit topinya udah keras. Ah, aku seperti Pokemon. Astaga, ada aja seperti monster. I'm a little monster. Antinya masih pakai. Belum copot anting, aku lupa. Pakai masker ini 2 hari sekali. Kemarin aku lusa, kemarin aku udah pakai. Hari ini pakai. Kalau nggak pakai masker ini, ya nggak pakai. Lagi mager. Ya. Takut nggak? Tadi aku cuci tangan, terus ternyata kena baju, terus sekarang bajunya basah, terus aku lagi kupras. Kita tunggu sampai 2-3 lebih berapa ya, aku mau pakai berapa menit ya. Berapa menit ya, pakainya berapa menit. Oh iya, pas aku ada yang kurang. Ini. Tada. Ah! Oh my god. Lu juga sih ada lampu diskon terus mukanya kayak gini. Ngakak. 15 10 ya 10 sampai 15 menit. Betul. Oke. Okay. Ya kita tunggu. Kaget gak yang baru datang? Wah. Ketebelan deh kayaknya dikit. Ya udahlah, sesuka. Kalau pakai masker kayak yang penting seneng gak sih? Terserah jadi mau pakai segimana aja. Kaget. aku seneng. Pura-pura kaget, pura-pura kaget. Makasih. Ah, aku kaget. Kaget tapi gemoy. Kayak buah kiwi. Kiwi. Strawberry. Ichigo. Banana. Kayak es krim matcha. Betul. Betul sekali. Pura-pura maaf. Pura-pura maaf. Aku suka banget darah Shinai. Kayak
apa ya, emosinya tuh kayak sebenarnya lagunya tuh emosional ya menurut aku. Menurut aku kayak kalau misalnya membayangkan menjadi sosok pemeran utama di lagu itu tuh kayak mungkin enggak tahu ya, tapi kayak kalau baca lirik kayak itu kayak emosional gitu, tapi bahlah. Guys, aku suka banget ini. Aku tuh berhenti dulu. Jadi aku lagi ngomong apa, aku lupa. Aku lupa mulu deh sekarang. Aku lupa jujur, tadi aku lagi ngomongin apa. Oh my god. Iya, aku lagi ngomongin Dara Shinai. Oh iya, maksudnya tapi kita bawain lagunya itu yang harus yang bukan kalem juga, tapi kayak bukan pasrah juga, tapi ya udah. Tapi aku nggak setuju sih. Terus gitu kan dasar ya anak ini. Dan menurut aku soalnya lagu itu harus diperformanskan sesuai dengan lirik dan tema lagu tersebut. Gitu. Dara shinai aishikata ne. Aku suka. Ini, tapi yang lucu apa yang aku ucap hari ini belum tentu aku ingat. Itu kayak semua orang kayak gitu gak sih? Kenapa malam banget sih? Ya maaf ya Kak Audrey. Aku sebenarnya pengen kemarin showroom tapi ternyata kemarin aku gak bisa. Terus hari ini. Besok juga aku showroom. Tapi aku belum jadwal ya. Tadi kayaknya aku dijadwal deh. Belum ya? Kayaknya belum deh. Belum ya? Besok aku showroom lagi jam 2. Maaf. Aku pengen showroom 24 jam. Boleh. Untuk ini gak pecah. Aku tadi bilang kayak aku ngobrol gitu kan. Aku kayak mau showroom 24 jam deh. Ih. Oke, jalan janji doang. Apa nih Kak Kodri, yang mana, yang 24 jam atau besok yang jam 2 aku showroom lagi? Bukan 2 subuh kakak-kakak, 2 malam, 2 sore. Kalau jam 2 malam hari ini, enggak sih, aku enggak sampai sahur. Enggak bisa kan dibatasi? Kenapa dibatasi? Kan hari sekarang kan 24 jam boleh. Karena lagi puasa. Jadi boleh 24 jam showroomnya. Ya, jadi bisa nemenin sahur, nemenin buka puasa. Seru banget. Mau enggak? Aku sih. Kapan ya libur? Tapi pas lagi libur. Sebenarnya libur enggak boleh. Kamu tahu enggak? Enggak usah deh ya. Minggu depan tapi aku enggak tahu ada apa. Pokoknya kalau aku libur aja ya, kalau aku libur seharian maksudnya pasti akan ada libur seharian, ada waktu istirahat. Nanti kita showroom dari sore, dari pagi. Ih, seru, 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 seru. Oke, nanti ya. Makasih Kak Kodi. Gak boleh sehari 3 jam. Enggak kok. Kan selama bulan Ramadan boleh 24 jam. Aku kan mau showroom. Live-nya sambil nunggu sahur aja deh. Iya, juga. Tapi nih, aku tuh biasanya mau sahur itu sahur itu jam 3, setengah 4 tuh udah bangun kan. Tapi jam 2 jam atau jam 1 itu aku udah kayak masak. Tapi sekarang aku gak mau masak, aku mau pesen. Nah, tapi mau jam 3 kan bangun nih. Jam 2.30 atau jam 2.40 tuh aku pasti ngantuk banget. Jadi aku tuh bakal tidur. Minggu depan gak tau ada apa, masa sih? Minggu depan kita lihat, aku jadi panik. Minggu depan 26, 27, 28, 29, 30 ada apa? Terus gak ada. Ada event teater sih pasti.
tanggal 2 mungkin bisa showroom seharian, everyday showroom. Sih nggak tahu, belum tanya. Ada yang puasa? Aku puasa. Hari ini pun aku puasa, ya. Yeah. Oh ya, semoga AKB48 festival. Masih lama kah? Sekarang masih April. Panik. Tapi kan limitnya 3 jam. Oh, ini. Ya aku mau showroom aja. Kalau aku libur, let's go cus. Ini aku udah merencanakan. Aku juga waktu itu sempat ngobrol lagi puasa. Boleh gak sih showroom pas lagi sahur gitu kan? Waktu itu, inget gak terakhir kita showroom deh kayaknya? Ya aku bilang, ih seru deh kayaknya kalau showroom. Tumben belum tidur. Iya, jam 11 sekarang 23. Jam 11. Iya belum tidur. Ini bilang, karena sahurnya jam 3 nih. Atau jam 3:30 gak sih? Aku lebih sering 3:30 sahur. Jam, pokoknya mendekati sahur itu pasti aku ngantuk banget. Tapi jam segini tuh masih belum tidur. Guys. Ini. Oh iya, showroom sambil takbiran. Mau enggak? Lebaran sendiri. Siapa yang lebaran sendiri juga? Enggak sih, kayak lebaran itu harusnya bersama keluarga. Aku juga bersama keluarga JKT. Mungkin ya Kak Kordi, mungkin aku lebaran sendiri. Hah, tidak apa-apa. Nanti ada, kita ngumpul di base camp rantau, anak-anak rantau untuk lebaran bersama. Aku yang ada ini nanti. Aku undang semua ke sini buat lebaran di sini. Aku masak nih, aku masakin rendang buat anak-anak. Sedih. Soalnya aku pun sedih lebaran sendiri. Jadi kayak anak-anak rantau, Eli, Ara, banyak banget kan anak-anak rantau, Anin. Undang ke sini, undang. Twing. OTW. Aku belum bisa bikin opor. Jujur, kayak aku gak bisa bikin opor. Percaya atau enggak? Pernah gak ya bikin opor? Pernah kali ya, lupa. Kalau rendang, aku masih sering bikin rendang. Soalnya, biasanya kalau siap awal Ramadan tuh kayak aku minta mama bikin rendang, terus kirim, nggak aku bawa, maksudnya aku pulang kan, aku bawa ke Jakarta, terus aku masukin kulkas, aku frozen tuh. Habis itu nanti kayak aku setiap sahur jadi aku tinggal panasin gitu. Tapi tahun ini lagi nggak bikin rendang, mama bikin empal, tau nggak empal? Ajak Indah, ya Indah juga, semua yang rantau aku ajak. Belajar dari sekarang boleh. Nanti kalau ayam tuh aku suka takut masaknya, karena kalau ayam tuh kalau nggak mateng dalamnya masih berdarah gitu kan, kayak takut. Coba deh nanti kayak pasti makan pasti merah. Soalnya aku pernah dulu waktu nyobain bikin chicken yang pedes gitu, ternyata satu doang untungnya. Enggak deh, waktu lagi digoreng sih darahnya tuh keluar gitu, terus aku panik. Tapi ya matang. Tapi kalau ayam aku nggak tahu ngolahnya kayak gimana. Aku lebih bisa ngolah sapi deh kayaknya. Gitu kan, nanti aku belajar deh bikin opor. Takut nggak enak tahu ngasih makan orang nih, tapi nya nggak enak, kayak nggak enak akunya. Harus enak dulu baru aku bisa pendek. Iya, masaknya di api sedang tapi tetap kayak gitu.
Ayo cuci muka. Udah ya? Iya, udah. Udah enggak sih? Tadi aku mulai jam. Tadi aku mulai jam berapa ya? Olah daging sapi biar gak alot. 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 Alhamdulillah aku selama mengolah aku tidak beralot. Udah ya? Oke, okay, cuci muka. Belum, udah, belum, udah. Oh, aku pernah bikin opor. Aku pernah, aku inget, tapi di sini tapi pakai ayam fillet gitu loh, yang untuk ini, untuk karage. Aku bikin yang untuk karage. Terus aku bikin topinya aku pakai bumbu instan waktu itu. Aku enggak pakai santan yang sendiri diremes gitu. Itu enggak, aku pakai bumbu instan. Waktu itu enak banget. Aku bikin ini itu aja. Ih, pinter banget. Parah. Senang. Ya udah, aku cuci muka dulu ya. Dadah, sebentar. Ini cuci mukanya lama. Ya 4 menit lah mungkin ya. Dadah. Tunggu ya. Sebentar. Tungguin aku cuci muka. Ceroboh, aku mencintai. Wah, jatuh. Jatuh sendiri dia. Lampunya jatuh guys. Hahaha. Ya, sisanya nih masih ada sisa-sisa maskernya. Soalnya susah banget cuci. Masih ada. Masih ada dicidat. Enak banget. Suka banget masker. Iya, nanti pakai. Sabar. Kita skincare bersama. Oke, tunggu ya. Seneng, abis maskeran aja seneng. Pasti kalau abis maskeran berasa cakep banget ya. Enggak, aku itu ngerasa cakep banget bangun tidur. Itu kayak, oh my god, I'm so pretty. Kayak cakep banget weh, kayak lihat kaca. Walaupun bawah matanya hitam, tapi suka shock sendiri. Tapi kayak, wah, cakep banget. Parah, ini siapa? Gitu, kayak cakep banget. Aku suka, aku bangun tidur, cakep. Jadi bangun tidur tuh aku pasti ngaca. Ngaca, udah habis. Kalau nggak puasa, habis ngaca minum. Iya kaget, kagetnya tuh kasih diri lihat bawah mata, tapi kayak abis itu kayak wah tapi gak sih cakep banget gitu kak. Kalau Mbak Garuda 2, aku bukan Garuda 2. Aku apa sih? Aku tim mana sih? Atau aku tim mana sih Garuda atau apa sih? Aduh nggak tahu deh. Biasanya buat mata panda, aku biasanya pakai ada serum mata gitu. Tapi katanya pakainya harus sering gitu. Tapi akhir-akhir ini aku jarang pakai karena aku males.
Buat ini. Ini enggak tahu ya, enggak tahu sih. Soalnya kan kalau misalnya serum mata bawa panda ini tuh lama banget kan katanya bisa hilangnya, enggak tahu bisa hilang atau enggak karena itu ada hormon atau mungkin emang kayak iritasi atau kurang minum atau kurang olahraga gitu kan. Ini tuh maksudnya kayak enggak tahu bakal hilang atau enggak, tapi ya seenggaknya mengurangi gitu. Oh, pakai ini. Nih. Ada deh pokoknya. Caffeine solution itu 5%. Tunggu, tapi aku mikir mengurangi atau enggak ya. Sebenarnya waktu kemarin aku rajin kayak enggak terlalu hitam, tapi karena aku males pakai dan tidurnya malam banget. Yah. Jadi seperti ini. Oh iya, tadi aku bercerita. Ini parah. Jujur ya, kayak aku tuh gak pernah nonton anime yang sampai kayak gitu loh. Kayak kalau drama mah sering ya kayak gitu. Kalau anime kayak gak pernah gitu. Aku nemu anime yang romansnya tuh ubu banget, kayak gak, kayak gemes gitu, gak pernah. Terus kayak kemarin aku baru nemu satu anime juga kayak lucu banget. Kayak wah, ternyata aku selama ini kemana? Aku gak pernah lihat anime selucu ini gitu. Maksudnya selucu itu dalam artian lucu, lucu jalan ceritanya, lucu pemainnya juga. Oh, ini rasanya toh kayak mencintai anime, kocak. Terus aku sebenarnya aku gak mau nonton, tapi terus aku nonton. Namanya tuh Basket Fruit ya. Fruit Basket atau Basket Fruit? Fruit Basket. Aku cek dulu. Bukan nonton Biori. Bukan Doraemon. Judulnya Fruit Basket. Iya, Fruit Basket. Yang baru ada season 3. Ya, iya ya. Oh iya, ini udah season 3. Iya betul. Aku seneng banget. Kayak ditemani sahur sama anime itu. Yuki-kun sama Pakun, aku paling suka banget sama karakter dia. Kyo juga sih suka. Lucu kan? Siapa yang nonton juga nggak tahu sih ya, maaf ya kalau ada yang nggak tahu. Tapi itu lucu banget, kayak drama untuk anak cewek sih, drama anak cewek. Iya, Fruit Basket ya. Aku waktu kemarin bilang kalau nonton anime suka lupa waktu deh gitu kan. Nonton itu, soalnya dari season 3 aku nonton mulu. Cap cip cup kembang kuncup, pilih mana paling kecup. Seru kan? Bikin nangis, iya kata-katanya itu bagus banget ya, kenapa ya? Maksudnya kayak gambarnya bagus banget. Terus kayak kata-katanya bagus juga. Tapi aku kayak aku nge-ship ini, aku nge-ship Yuki-kun, Yuki sama ini, sama Toharu. Aku kecewa, tapi aku tetap nonton. Tapi emosional iya. Sedih gitu, mana uwunya tiap episode nangis. Yuki, aku belum nonton sampai Yuki yang sibuk OSIS. Kayak aku pas baca-baca, ternyata Yukinya gak sama Toharu, jadi kayak... Tapi aku tetap nonton. Aku nge-sip Naruto. Naon Naruto. Kayak... apa ya, pelajaran hidupnya gitu dapet gitu ya. Suka deh, seru. Wah! Jatuh terus. Kayak aku suka anime tuh karena suka kata-katanya bagus. Untuk memotivasi. Ini aku pakai membuat serum mata nih ya. Kalian lihat perubahannya. Perubahannya dari 100% mungkin cuma 2% terlihat. Kayak enggak ada perubahan. Aku pakai satu tetes. Turut 1,5 tadi sih. Bisa aku tap 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 sini.
Terus dioles, oles, oles. Tuku, 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 tuku. Gak boleh sendiri ya. Udah gak apa-apa. Selesai. Skincare night routine. Yay. Aku baru keinget apakah persediaan air mineral aku masih ada. Sepertinya masih ada. Makan apa ya sahur? Lagi bingung sahur apa. Aku gak nonton Penthouse, ya kan suruh aku nonton Penthouse. Aku gak mau nonton Penthouse. Ya, poninya gak angkat. Aku gak mau nonton Kambing Guling. Kambing Guling, aku gak pernah dicoba Kambing Guling. Pernah gak sih nonton, nonton makan Kambing Guling? Aku bingung, aku lupa. Ta-ta-ra-ta-ta. Tadi ya sekian lama aku bawain ini, bawain Otona Resha. Aku bawain Otona Resha, guys. Aku seneng banget. Aku seneng banget. Seseneng itu. Kayak seneng banget. Udah lama banget gak bawain Otona Resha. Pengen lihat tempen rambut pink. Kerawut pink, okay. Lucu sih kalau pinknya bukan pink neon ya Kak Kodri. Kalau pink neon kapan-kapan deh. Nanti rambutnya kelihatan rambut doang kalau lagi perform. Lucu gak sih rambut aku neon nih. Pas lagi perform kan suka backlight. Terus ada blue light, maksudnya lampu biru. Nanti yang kelihatan rambutnya doang, lucu kali ya. Seru sih. Boleh sih, coba. Otona Resha, love Otona Resha. Kak Fiannya suka gak Otona Resha? Kangen rambut hitam. Aku belum, aku enggak. Aku bak tadi baru ngomongin rambut aku selanjutnya mau ngapain, mau kayak gimana. Aku gak kangen, belum kangen. Aku mau warnain, ih lucu juga kayak gini. Aku masih, oh my god, udah bisa di udah bisa diikat. Guys, aku mau cerita, jadi karena sebenarnya aku potong rambut tuh kemarin tuh sudah lama ya. Maksudnya kayak dari sebelum single shooting saya sudah melaksanakan potong rambut gitu kan. Terus dan saya harus melaksanakan teater memakai rambut panjang gitu kan. Lucu sih, kayak pengalaman, kayaknya aku gak akan lupa deh. Teater menggunakan rambut panjang itu, wow. Terus pas udah selesai tuh aku buang. Aku buang rambut ya, aku trauma. Aku trauma lihat rambut itu. Aku gak mau lagi. Terus tadi Freya, Freya kan pakai tadi share house, dia pakai wig gondrong gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, Kak Feni, aku mau pakai wig kakak dong. Udah aku buang. Aku gak mau. Mau cari tipe dramanya. Mau nangis. Enggak sih kak, serem banget. Orang cari wig. Cari tipe wig. Karena pakai rambut itu sakit gak? Kayak butuh. Gak usah. Kak Kodri. Loh, Kak Kodri harus tahu banyak sekali pengorbanan yang aku lakukan demi menjaga. Aduh, kenapa ya kalau kakakku kayak mengeluarkan air mata. Ah, capek. Ah, banyak yang udah aku lakukan untuk memakai rambut panjang. Perjuangan, sangat perjuangan ya. Ah, capek. Iya, ya waktu itu aku pakai kasel. Aku gak mau mengingat.
ingat masa-masa itu. Tapi lucu sih. Sosokan korban makan yang bagus sih. Gimana? Beneran, aku korban di sini. Aku jujur guys, kayak nggak mau nginget lagi, udah stop. Itu kan Sonichi aku rambut panjang ya, waktu Kak Friska. Waktu Kak Friska graduation gak sih? Iya deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya deh. Waktu Kak Friska graduation, aku Sonichi pakai rambut panjang dan rambut itu. Udah gak mau cerita lagi. Iya. Terus kayak orang-orang bilang, Feni kenapa tutupnya dirambutin? Rambutnya ditutupin terus gitu kan. Ya biar seru aja sih Kak sebenarnya. Aku suka memancing kayak orang-orang, kenapa nih kenapa gitu. Oh, I love it. Bohong. Bercanda, jangan serius. Capek ketawa. Oh iya, ini nih ada, aku punya tips untuk kalian yang suka tanya kayak, Feni kenapa perutnya bisa kayak gitu kan? Tertawalah sebanyak-banyaknya. Ketawanya pakai perut. Tapi ketawanya pakai teknik perut. Kalau kalian ketawa pakai teknik perut itu yakin deh. Bukan jangan percaya tapi yakin deh. Gimana ya? Coba aja kalau misal kalian ketawa pakai teknik perut, otot perut kalian itu terbentuk menjadi sebuah kotak-kotak yang sangat indah gitu. Jujur guys, aku nggak tahu, kayak orang-orang suka tanya gimana caranya biar perutnya kayak gitu. Aku nggak tahu. Tapi kayak kalau aku udah ketawa itu tuh sakit banget perut aku tuh, kayak ototnya tertarik gitu loh. Terus aku mikir, oh mungkin ini teknik rahasia aku. Ini aku share di showroom untuk 3211 orang. Kalau misalnya kalian mau mencoba, tapi coba latihan dulu kayak vocalizing yang kayak dari perut. Jadi kalian ketawanya tuh kayak aduh maaf. Tapi beneran guys, gak ada olahraga, ketawa dari perut aja. Aku udah coba gimana tuh rasanya. Sakit kan perutnya? Aku ketawa pakai otot kawat. Menangis. Serius? Ketawa sambil sit up boleh, tapi itu kan masa kakak kalau mau ketawa kakak sit up dulu baru ha gitu kan, gak mungkin. Jadi coba dilatih otot perutnya. Iya, tutorial kali aja. Biar gak usah susah-susah kayak sakit badan untuk workout menjadikan otot gitu kan. Kalau ada yang lebih gampang, kalau misalnya waktunya sibuk, gak sempet workout, ya boleh dicoba ketawa pakai otot perut. Itu capek tau, tapi gitu kenapa kayak aku otomatis gitu. Capek. Kamu naik ke kamar kamu sambil lari. Setiap hari gak sih, kayak aku gak kebayang. Ya, sama-sama. Boleh dicoba ya. Nanti mungkin seminggu tolong kasih review apakah itu berhasil atau enggak. Kalau misalnya itu berhasil, nanti aku buka kelas. Kelas ketawa untuk menjadi six pack. Kakak. Aduh. Oh iya, ya kamarnya tinggi, tapi aku kalau pulang tuh aku lewat sini. Enggak lewat pintu, Kak. Terbang. Lumba.
Ih, aku malu deh. Kayak aku butuh Vioni gak sih? Vioni aja kidem gak sih biar aku gak ketawa. Receh sendiri demi apapun aku receh banget. Terbang aku setiap hari. Jadi kayak apa sih? Kayak perenang aku. Wah. Aduh. Seru, oh my god, seru. Flying fox dari FM. Seru gak sih bayangin deh. Kayak misalnya nih, kalian rumah kalian dimanapun terserah. Maksudnya mau kayak dimanapun deh, dimanapun rumah kalian. Terus kalian siap nonton dari FX. Kalian nanti pakai flying fox. Nanti kayak lagi naik. Hai. Sumpah gak ribet. Udah, capek. Capek, ketawa terus capek. Misalnya naik flying fox kan. Nanti kayak ketemu teman. Hai bro. Oh, flying foxnya kesana ya gitu kan. Di atas. Istri ya. Ada gak sih teknologi nanti semakin semakin maju, ada gak sih kayak gitu? Enggak sih, nanti gosong. Receh banget, jujur aku tuh receh banget. Dingin gak sih? Aduh, lagi di Hokkaido. Aku lagi di Hokkaido. Ah, pusing, receh banget, mau nangis. Malang Jakarta. Pikir dulu deh kalau ini kak Malang Jakarta pakai flying fox, mungkin ada transit. Transitnya tapi bisa berhenti di mana aja gitu loh, seru kali ya. Kalau ketawa hidung merah, mata merah, kayak mau nangis. Padahal ngakak, lucu. Oh iya, aku baru ingat aku pesen baju, bajunya udah dateng, gak aku ambil. Yaudahlah, besok kapan-kapan. Lupa aku. Astaga, ya Allah. Lucunya hari ini. Guys, tapi yang waktu kalian versus aku jadi MC, kalian nonton gak sih? Itu menurut aku ya, itu lucu banget. Kayak aku lagi nonton stand up comedy di depan mama. Ola tuh kayak the best deh, kayak mood banget dia tuh, gemes deh. Dari tadi ada yang bilang maksimal showroom 3 jam. Enggak, maksudnya tuh 3 jam yang dihitung poin untuk event yang showroom ini. Tapi kita showroom boleh 24. Ada yang showroom kan? Tapi selama bulan Ramadan tuh boleh showroom kapan aja, selama 24 jam, saya jam berapapun boleh gitu kakak-kakak. Begitu. Kalau misalnya untuk poin yang ini memang untuk 3 jam doang maksimal. Tapi kalau misalnya setelah 3 jam aku masih tetap mau showroom, it's okay, itu boleh. Saya pamerin lama-lama sertifikat apa? Konbanwa. Ya gitu. Enggak, aku gak showroom 24 jam. Kayak aku pikirnya nih, kalau aku libur ya guys, kalau libur seharian ya. Oke, okay, aku janjinya kalau libur seharian. Ditegaskan lagi. Misalnya nih, aku showroom jam, gak 24 jam sih. Kayak misalnya aku showroom jam 2 deh, biar gak terlalu aus. Jam 2 aku showroom nih. Abis itu aku buka puasa, neng masih showroom tuh sampai mau sahur mungkin kalau nggak ngantuk gitu. Bukan 24 jam dari jam 12 siang sampai jam 12 siang aku gimana tidur. Gitu maksud aku. Tapi nanti ya kalau libur. Udah sholat isya belum? Aku belum. Nanti abis ini sholat.
HP-nya meledak. Iya. Showroom jam 12 sama. Aku tuh kayak nanti lebaran aku tuh sudah merencanakan. Kan lebaran aku mau ngajak lebaran bareng-bareng sama teman-teman yang ada di Jakarta juga. Pengennya iya lebaran bareng kan. Terus nanti kan pasti ada libur lebaran tuh. Ngapain ya? Kelamaan gak sih? Kayak seminggu lebih, enggak seminggu libur tuh ngapain ya? Gak bisa kemana-mana juga. Hah. Aku lupa caranya berlibur. Aku lupa caranya libur. Ngelag gak sih? Kalau ngelag tell me ya. Kayak ini tuh aku lagi di gunung gitu loh. Sebenarnya rumah aku tuh di gunung. Jadi kayak sinyalnya tuh kurang bagus gitu. Jadi suka ngelag mulu. Mohon maaf ya, guys. Kalau gini biasanya terawih enggak? Aku biasanya terawih. Terawihnya tapi di rumah, di sini. Soalnya aku enggak berani ke masjid. Maksudnya aku enggak tahu masjidnya tuh kayak di sana, terus aku harus kayak ke jalannya situ-situ situ aku takut malam-malam. Saya lagi di Gunung Fuji. Iya. Gunungnya tuh kayak bisa pindah-pindah gitu loh. Kayak ini aku lagi di gunung di sini. Nanti kayak kalau aku nge-lag tuh berarti aku situasinya lagi di gunung ya, guys. Iya. Yeah. Kayak tolong dimaklumi ya. Pernah terawih bareng member gak? Aku pernah. Kalau dulu tuh aku satu kos sama Okta kan. Jadi kayak aku suka ajak dia dan dia juga ajak aku untuk terawih bareng. Jadi kayak kita suka terawih bareng. Tapi kalau sekarang kayak aku di 2 tahun iya, semenjak sama Okta ya, kan aku pernah tinggal sama Umi, Kak Kinal. Terus habis itu sempet tinggal sama Otut juga. Terus sekarang kayak tinggal sendiri. Iya. Gitu, kalau sekarang terawihnya sendiri. Kecuali kalau Otut lagi di sini. Kangen. Janganlah kau. Na-na-na-na-na-na. Gunung toko buku. Ih, aku kan mau main sama Kak Luna ya. Tapi aku takut main sama Kak Luna. Akunya yang takut, kayak aku takut gitu dia. Kenapa-napa nanti jadi nanti aja main sama Kak Luna. Aku udah bilang Umi, pokoknya nanti aku mau main sama Kak Luna everyday. Gak boleh. Pokoknya aku mau ke rumah Umi. Terus guys, aku sambil nunggu boleh gak sih? Aku tadi kan beli burger. Tapi ternyata makanannya yang aku suka di teater, terus kayak aku udah beli tapi aku ada makanan juga, terus kayak ya udah aku makan yang makanan di teater karena menurut aku kalau itu nggak enak kan kalau dingin. Terus aku sekarang punya burger tapi aku nggak mau sahur pakai itu. Sebentar ya, aku bawa dulu boleh nggak sih di situ? Sebentar ya teman-teman, janganlah kau. Ouch. Segala usahamu. Ta-ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta. Yeah, let's go makan. Mau gak? Dia mau gak? Nih, buat kamu saus. Chili sauce. I like it. Chili. Ih, aku ditipu. Enggak ditipu sih, emang aku ya. Tadi aku bilang banyak. Bergerak dia. Tadi aku bilang banyak, "Mbak, aku mau patty yang ini dong, yang putih, maksudnya roti yang putih." Dia punya roti putih gitu kan, apa ya mbak gitu kan. Terus kata mbaknya, oh ini yang satu sampai nomor 7 tapi nggak putih. It's okay, tetap enak.
kalian emang kalau makan malam terus makan jam segini kalian gak sahur? Aku tetap sahur. Ya nggak apa-apa sih. Aku biasanya nih ya. Aku kamu kalian mau dengerin nggak cerita aku selama puasa? Buka puasa, abis itu kan aku ngemil-ngemil. Abis itu aku makan dulu. Tunggu ya. Makan. Nyam nyam. Abis itu aku suluh. Udah berarti gak boleh makan sambil ngomong. Tadi aku cerita apa? Buka puasa, makan, ngemil. Abis itu jam segini nih. Iya, biasanya jam segini kan baru selesai. Enggak sih. Selesai kegiatan nanti. Nah, baru selesai kegiatan pulang ke rumah. Itu aku makan mie. I love mie so much. Abis itu makan mie jam segituan. Abis itu kayak aku, aduh tidur gak ya, tidur gak ya. Tapi bentar lagi sahur gitu. Tidurlah aku. Abis tidur, aku sahur lagi. Sahur makan, makan nasi seperti biasa. Tapi gak kenyang-kenyang. Karena kalau kenyang-kenyang aku suka lapar. Jadi aku makan aja. Pokoknya aku makan aja apa yang aku mau deh. Pokoknya maunya aku makan atau enggak. Tapi aku makan, sahur aku pasti makan. Kak Kartiko baru dateng nih, pasti nih aku tadi udah share gimana caranya mendapatkan perut six pack ala aku. Telat nih Kak Kartiko. Bisa ditwintle enggak rambut itu? Nih, aku mau cerita lucu juga. Jadi waktu MC kemarin tuh kayak 17 plus plus sama 17 minus minus kan. Aku tuh udah janjiin sama Vioni, Vi, kamu rambutnya yang keriting heboh gitu dong, aku bilang. Aku nanti di kayak gini. Aku ini kayak gini. Lip. Nanti aku rambutnya cherry gini. Aku rambutnya kayak gini, aku bilang nanti aku kayak gini gitu kan. Tapi aku ubah lagi, terus aku bilang, "Enggak deh, aku enggak deh, enggak gitu. Enggak deh, aku enggak jadi." Terus Vianney juga, enggak aku juga gak mau dikiriti gitu kan. Oh ya udah jadi kita gak jadi. Tapi kayak aku geli sendiri gitu aja. Lihat diri sendiri di... kayak gini. Udah bukan umurnya gitu. Tapi udah bisa diikat rambut aku udah... Astaga. Jadi, ih bagus banget ini, parah. Wah, kebucur. Dari tadi minumnya kayak gini. Oh my god. Bahkan aku udah bolongin gitu. Gak tumpah, thank you. Dia gak mau aku ribet berarti. Gak tumpah guys, aku seneng banget. Aku seneng banget. Dikit. Cepet amat lihat, cepet amat ngelihatnya. Udah pada tulis. Cepet amat sih kakak-kakak yang ada di showroom ini. Aku jadi gimana gitu. Wow. Nangis lagi kocak. Hari ini aku makan burger yang aku beli dari Jepang. Ini dilapisi daging dan keju. Mari kita coba. Gak bisa. Buat kakak-kakak yang gak tahu itu TikTok. Aduh, sedih, lucu banget. Ya Allah, kenapa aku sangat garing, sangat receh. Adikku, tapi aku tidak punya adik. Adikku suka banget. Gak punya adik aku, Kak.
Guys, aku mau cerita lagi. Aku tuh bingung ya, aku kenapa punya TikTok tuh, aku tuh kayak bingung sih sebenarnya. Kayak di saat itu tiba-tiba tuh kayak ada TikTok gitu kan. Aku sekarang bingung kenapa aku punya TikTok. Dan aku harus apa dengan TikTok itu? Apa aku harus menggunakan TikTok itu? Apa aku harus melihat-lihat TikTok orang lain menggunakan TikTok itu? Apa aku harus tidak usah menggunakan TikTok itu? Aku tuh kayak, oh my god, apa yang harus aku lakukan? Menari, menyanyi di atas panggung. Aku kurang suka dance-nya TikTok, kayak I'm the savage, yeah. Kayak kurang suka, aku tuh bingung. Kayak aku gak masuk sama dance-nya TikTok. Aku suka liatin challenge-nya dance-nya TikTok, itu seru. Maksudnya kayak seru, tapi kalau dance-nya TikTok aku kurang suka. Jadi aku tuh bingung, apa yang harus aku lakukan dengan TikTokku? Ih, oh my god, it's so cute. Aku bisa nilap seperti ini, oh my god. Iya kan, kayak Remong Sang. Genki desu ka, Remong Sang? Iya, aku lagi bingung sih konten di AKB48 Festival sebenarnya. Tapi aku udah tahu mau bikin apa. Kontennya JKT. Kontennya tetap JKT48. Kafe ini masih fresh aja. Gitu kan? Iya ya. Oh, gitu. Konten motivasi. Gak tahu, aku tuh kayak kurang serak aja sama dance TikTok. Aku kira tuh dance TikTok seru gitu. Maksudnya kayak emang seru sih untuk orang yang menyukai itu, ya. Aku juga suka sih, maksudnya kayak seru, tapi gimana ya? Seru sih, tapi gak tahu, bukan. Cika dia. Aku tahu TikTok, tapi gak ada niatan buat bikin. Aku tuh kayak aku tuh bingung. Dengar gak? Enggak kan? Tari piring. Aku bisa tari piring. Kak, jangan salah. Mana Kak? Kak Ata tuh, Kak Ata. Kak Ata apa kabar? Kak Aurel sehat? Aku bisa kata, aku bisa nari piring, aku bisa nari saman, aku bisa nari jaipong. Aku bisa nari merak, aku bisa nari apa lagi? I can do it. Oh, beda Ata itu, Mamian. Sumi masen. Salah server. Menggokil. Maaf ya. Tari saman aku pernah coba nggak ya? Pernah tari saman. Aku cerita lagi nih, seru banget sih jujur. Dari JKT, iya aku mau dari JKT nanti Katris. Dulu itu jadi kayak emang keluarga dari mama itu suka banget sama seni Jawa Barat. Maksudnya kayak seni Jawa Barat tuh kayak banyak banget gitu kan. Nah, keluarga mama aku tuh suka banget, sampai mama juga suka banget. Nah, itu namanya aku salfok sama komennya kak Florin dari Janin. Gimana ya, I love Janin so much. Aku suka berganti ekspresi Janinnya tuh, soalnya tuh kan jadi ngali pembicaraan. Janin tuh kayak menurut aku lagu yang susah ekspresi, karena ekspresinya tuh kayak macam-macam, sangat banyak, bener-bener banyak, kayak lagu The Real itu ya, nggak gitu. Kayak susah banget untuk bawain Janin yang menurut aku bagus, menurut aku ya. Karena aku pikirnya tuh kayak di setiap liriknya tuh kayak beda-beda gitu loh. Kayak tiba-tiba dia kayak gini, terus di lirik yang aku nyanyi ini tiba-tiba dia kayak gini, terus abis itu di ref dia tiba-tiba kayak gini. Abis itu dia tuh dia sedih, abis dia sedih tuh kayak oh ya udah, gue gak peduli. Abis itu dia kayak, aduh, oh my god, Janin. Iya, aku jadi kangen mau joget Janin. Dan Soju tuh kayak the best. Enggak sih, enggak the best ini. Tapi coklat, kalau coklat pembawaan yang susah.
pembawaannya yang harus genit, tapi nya harus kayak lucu, tapi nya ada seksinya juga, tapi nya ada kayak, kalau aku ya kayak ada mahalnya juga, kayak so many body language yang harus dipakai di coklat. Tapi kalau Zanen, wah banyak banget. Kayak waktu aku dapet Zanen tuh kayak aku mikirnya, wah ini Yoon Sung seru sih. Maksudnya kayak seru banget sih waktu aku baca lirik tuh kayak, wah aku seneng sih dapet Yoon Sung ini karena banyak bisa dieksplor gitu liriknya dari setiap kata-katanya. Bahkan kayak bait satu aja awal aku nyanyi tuh bisa langsung tiba-tiba drop emosinya tuh kayak ganti gitu. Yes, kayak Queen. Pergi sana. Gakku. Bagaimana juga gak masalah kan? Dan juga tiba-tiba dia rata also kayak gitu dia. I love Janen. Cantik-cantik gak punya cinit-nit. Eh, tapi aku suka banget sama, maksudnya Janen tuh apa HP yang kayak apa sih? I am Barbie girl. Tahu kan kakak-kakak pasti yang aku maksud. Yang HP yang ini loh, yang anak kecil. Aku lupa nadanya, yang aku inget nadanya bukan nada itu. Raymond Sang. Tahu ya kan, tahu. Itu aku suka banget tadinya ya. Aku pengen beli HP itu. Tapi gak keburu, karena waktu itu keburu aku pindah ke coklat juga. Tadinya itu kayak pas terakhir aku di Zanen tuh aku pengen banget pakai HP yang itu kan. Tapi gak keburu beli. Terus aku kayak gitu, menyesal. Tapi aku kembali ke coklat, jadi I'm so happy. Beli kaktus, kaktus yang aku punya tahu, tapi bukan kaktus, jadi dia bisa ngikutin kita ngomong. Apa ya? Apa ini deja vu? Apa ini cuma mimpi? Kayaknya aku punya deh sesuatu yang seperti kaktus itu. Atau punya orang, aku pinjem waktu itu. Gak tau deh. HP flip gitu, iya kak gitu. Iya, aku tahu. Jadi di TikTok tuh ada viral gitu kayak boneka. Boneka bentuknya kaktus. Jadi kalau misalnya kita pencet, itu misalnya nanti dia gitu dia ngomong yang tapi gue kaktusnya tuh kayak gini lucu deh. Mungkin mimpi yang terlalu nyata. Bang, lihatkanlah mimpi yang indah gak sih. My dream. Iya Karabit, oh my god. Iya, oh my, thank you Karabit. Ih marah sih. Parah sih, thank you. Iya, aplikasi yang kucing itu. Itu. Iya, oh my god. Aku gak kepikiran, bener ya, berarti aku gak mimpi guys. Itu beneran. Isuna Yume. Kalau gak dipencet, ngomong sendiri gimana? Ya udah kak, maksudnya kan kita gak apa-apa. Hasilnya gak apa-apa. Oh iya, tadi ada ini pengumuman request hour 2021. Ya, seru banget. Ada AKB48 Festival, ada request hour, nanti juga ada status SNM. Senang, aku sangat suka situasi ini yang nanti kita latihan banyak, terus dance banyak. I love it. Aku suka dance. Susan, boneka Susan. Abdi te ayena gaduh hiji boneka takinten sayena sarang lucuna ku abdi di erokan eroplak saya pisan cik mangga tingali boneka abdi. Oh iya, makan burgernya lupa. Maaf, aku lupa. Makan. Tadi
tadi pengumumannya waktu kita live streaming Share House 48 ada pengumuman untuk request award nanti. Cheeseburger, tapi aku nomor satu sih kalau burger. I love cheeseburger. Kenapa muka aku kecil? Kayak muka aku tuh segini, tapi tangan aku tuh gede banget. Bisa semuka. Kayak tangannya gede banget. Kalian tangan kalian gede juga nggak? So big. But I love it. Tangan aku bagus. Jadinya bagus. Kayak kayak dari kalian paling suka bagian mana? Dari kalian ya, bukan dari aku. Aku suka banget bagian mata aku. Aku suka. Aku juga suka hidung aku karena hidung aku tuh kecil. Hidungnya kecil dan matanya besar. Aku suka alis aku juga. Aku suka karena dia tuh nggak tipis, tapi tipis. Maksudnya tuh kayak sedang aja, kayak masih ada alis gitu. I love it. Terus bibir aku juga suka karena dia tuh suka berubah. Kadang dia tuh terlihat tebal dan kadang terlihat tipis. I love it juga, aku suka juga. Kayak kadang kelihatannya kecil, kecil biru. Kadang kelihatannya gede, aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu ya. Kecil atau kecil sih, tapi aku merasanya gede, tapi enggak. Aku suka juga rambut aku karena rambut aku tuh like baby. Oh my god, so smooth. I like it. Suka banget walaupun dia tuh tipis sebenarnya. Tapi aku suka rambut aku. Aku juga suka kaki aku karena kaki aku tuh panjang, kayak jenjang, walaupun gak sejenjang yang lain, tapi kayak kayak kalau kaki aku point tuh kayak oh my god, so good gitu. Aku juga suka perut aku karena perut aku tuh six pack. Oh my god, so six pack, so good. Aku suka semua yang ada di aku. Yang gak suka, aku yang gak suka dari aku gak ada sih. I love everything about me. Apa yang gak suka ya? Gak ada. Kayak aku suka, telinga aku pun aku suka karena oh my god, oh my god, look at this. Bagus banget. Kayak tambah lagi gak sih? Aku pengen di sini deh. Atau sini. Enggak sih, kalau di sini kurang. Sini sih ya, bagus sih sini. Kalau ini aku cuma dua, sini sama sini. Ini aku suka, gak tau kenapa sih. Maksudnya kayak ini tuh art gitu, kayak ini tuh seni, itu tuh ini tuh kayak sebuah seni yang memperindah bagian tubuh kita. Ini tuh art. Kayak aku ngerasa sih semua yang aku pakai itu tuh seni, itu tuh art, itu tuh ini tuh seni. Suka banget. Suka banget, suka banget, suka banget, suka banget. Oh, pengen nambah di sini. Iya, yeah, itu pakai real banget. Kak Hanif, aduh sebentar. Aduh. Jadi sekarang tuh aku lagi suka banget anting yang kayak panjang, ada maksudnya ada rantai gitu. Terus ini juga yang tadi aku pakai itu ada rantingnya. Ini sebenarnya anting udah lama banget tapi kayak baru aku pakai. So cute. Lucu kan? Lucu banget. Kayak aku. Ih. Jam berapa sekarang? Aku mau pesen makan. Harus makannya dari sekarang. Sakit enggak? Jujur nih ya, ini tuh banyak banget yang tanya. Nemu
Ngantuk kah? Tadi aku lagi ngomong apa? Oh, banyak banget yang tanya ini sakit atau enggak gitu kan. Everybody bertanya seperti itu. Kayaknya gimana ini enggak sih gimana kitanya? Kalau aku termasuk telinga aku tuh enggak sensitif gitu. Karena ada beberapa orang tuh yang telinganya sensitif. Jadi kalau misalnya nih ditindik di sini, itu ada yang kayak enggak bisa gitu. Jadi kayak dia kadang bernana atau kayak sakit terus sampai berbulan-bulan. Kalau aku pas itu kan ditindik nih, abis itu kayak gak sakit, tapi 2 harian tuh emang gak bisa tidur ke sini, sakit banget. Tapi gak, ya biasa aja, kayak senormalnya disuntik. Gimana ya, aku sih gak sakit ya, apalagi yang di sini gak kerasa sama sekali. Menurut aku lebih kerasa yang di sini, padahal di sini lebih terpencil tapi gak sakit, karena di sini lebih kayak sering ke gini-gini gitu loh. Kalau bobo kan, kalau ini kayak, ya ini juga kayak gitu sih. Tapi kayak nggak sakit. Iya, itu biasanya perawatannya salah, karena aku sih alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Maksudnya I'm fine, kayak oke-oke aja. Gitu. Yang ini aku suka banget. Yang ini, karena ini tuh kayak kecil. Mungil tapi kayak bersinar gitu. I love it. Tadinya aku nggak mau di sini juga karena di sini udah ada. Tapi entah kenapa aku lagi main. Nggak, biasanya juga gitu sih. Biasanya tuh kalau misalnya aku mau tindik tuh lagi main terus tiba-tiba, wah dia memanggil gitu. Dia memanggil aku untuk ke situ. Tadinya mau lihat anting doang, biasanya gitu. Mau lihat anting. Kan biasanya soalnya suka dapat SMS atau gitu loh, kayak ini ada collection terbaru gitu-gitu kan. Hah, terus kayak gitu. Lihat-lihat tuh, terus banyak biasa gini. Kak, kamu tambah, Kak. Aduh, enggak deh, Kak. Gitu enggak deh, Mbak. Nanti aja kapan-kapan gitu kan. Ngaca tuh, ngaca-ngaca. Terus ini lucu. Ini aku bilang ini lucu ya. Iya, tambah lagi aja, Kak, sebelah kiri. Hah. Enggak deh, Mbak, gitu kan. Terus 5 menit kemudian, "Mbak, jadi deh." Jadi ini nih peristiwa ini. Mau deh sebelah kiri gitu. Gitu. Karudi sebelah enggak berani kalau di sini-sini aku enggak berani. Gitu. Iya, sebuah marketingnya luar biasa ya. Tapi kayak aku pun happy. Setelah itu aku happy gitu karena kayak oh my god, so good. Kayak aku senang. Kakak hilang. Ngilu euy saya ngomongin tindik. Gimana orang sih ya sebenarnya kayak gitu. Kalau aku I love it. Kayak aku suka. Karena menurut aku kayak ini tuh seni, maksudnya ini art gitu loh kayak. Oke. Okay. Oh ya, sudah jam 12. Jam 12, fan jadi Cinderella nih. Cinderella itu takkan tertipu. Perawatan piercing sama kayak tato. Oh iya. Selama bikin bahagia apa yang enggak? Oleh. Jadi kok Niku? Ini apa sih? Ini Neko. Neko. Ini Neko tahu. Nyang. Nyang nyang. Fanny lebaran masih udah dapat harga enggak Kak Yuyun? Neko. Iya suka lihat orang ditindik takut. Kafe ini showroom sampai lebaran dong. Mohon maaf. Nom nom nom, mohon maaf, Kak. Oh iya, pesan makan. Lupa. Aku bisa pesan makan kalau nggak jam segini, jam 2-an, tapi sekarang aja kali ya. Nanti kayak selesai aku jadi bisa ambil.
Aku lihat HP dulu ya, guys. Mencari. Sebentar ya. Aku sih selalu bingung sahur sama apa. Aku bingung banget. Apa ya? Nasi goreng, sate, ayam bakar. Ada cemilan, ada telur gulung jam segini. Beli apa? Coba nggak sih telur gulung? Ada minuman. Enggak kelihatan ya, enggak bakal. Kelihatan. Ntar ya. Enak juga bubur ayam. Apa sih? Sinyalnya jelek. Hup. Aku sebenarnya tahu satu, tapi kayak aku tuh makan itu mulu. Oh iya guys, aku suka banget kan kayak makan all you can eat gitu. Terus kayak aku cari bumbu salah satu toko makanan all you can eat. Abis aku dapet, terus aku kayak seneng banget, tapi belum datang. Aku pengen cepet-cepet rasanya, aku pengen tau. Udah ya, udah pada tahu ini ya. Kayak ada nggak sih di sininya? Udah nggak bersoda bahkan. Kenapa kalau minum bersoda, kalau udah nggak bersoda tuh jadi gak yummy? Aduh, udah pewe banget pengen naruh ini di bawah, tapi pewe. Enggak. Ya, aku cari makan dulu ya. Untuk sahur. Wah, ada taichan. Udah lama banget gak makan taichan, ya Allah. Nasi Padang tuh menggiur ya, tapi jauh banget. Aku tuh pengen makan nasi Padang, ada nasi Padang yang pengen aku makan, tapi jauh banget, ya Allah. Kayak kenapa dia nggak buka cabang gitu di semua titik biar orang-orang tuh mudah kalau pengen makan dia. Tapi nggak ada lagi, nggak ada titik yang dekat. Ini jauh banget, aku bingung. Nasi goreng nggak deh, skip. Adanya makanan fast food, no dear, thank you. Wih, ayam gulai. Ada pernah coba nggak? Ada fast food, terus namanya ada, dia baru keluarin ayam gulai gitu. Kalau yang suka makan ini sih pasti udah tahu banget. Yang udah pernah coba, cunga tangan, coba review boleh nggak? Enak nggak? Oh my god, apa itu? Iya, jadi kayak salah satu restoran fast food itu baru mengeluarkan menu baru. Dia tuh baru ngeluarin menu baru.
biasa aja. Aneh, oh iya. Tapi dia tuh restoran yang salah satu menurut aku ya yang gak pernah gagal gitu loh keluarin. Oh, mending yang spicy. I love spicy. Dia tuh kayak gak ada deh kayaknya bisa nanti spicy-nya dia. Enak banget. Gitu ya, oke. Iya, yang gulai. Tapi takut tanya. Aku bingung chicken wings. Chicken wings, I love chicken wings. Ada, masih ada. Nanti aku goreng deh. Enggak ya, berarti enggak usah ya. Enak, tapi ada yang bilang enak. Aduh, aku kepo. Tapi dia juga ada yang spicy, ada chicken. Ah, mana sih? Wah. Aduh, aku lapar sekarang. Oh, dia tuh apa sih? Ayamnya, abis itu dikasih bumbu gulai. Oh. Ya aku masih pakai softlens. Tapi kalau aku copot softlens aku enggak bisa lihat. Terus aku udah lapar kocak dah. Belum juga sahur. Aku bingung. Aih, aku bingung sekali. Udah deh. Aku beli yang biasa aku beli aja. I see so yummy deh kayaknya. Mending sambal bawang atau sambal bawang atau sambal ijo? Nih aku bentar lagi ngantuk guys, ini udah kayak ngantuk dikit gitu biasanya pas mau sahur. Tapi aku mau nonton anime setelah ini, setelah showroom selesai aku nonton ijo. Kemarin aku baru pesen untuk sahur sambal bawang, sambal ijo kali ya. Sip, thank you. Sambal bawangnya enak banget. Udah yaudah aku coba sambal hijau. Jika tadi coba tak akan tahu. Yes, benar kan? Makanya kita coba. Nasi jeruk atau nasi biasa? Nasi jeruk tuh rasanya kayak nasi liwet, nasi yang ada rasanya. Cuman ada jeruk, daun jeruk, ada daun jeruknya. Jadi kayak pas dimakan tuh kayak wangi jeruk, kayak wangi-wangi nasi liwet gitu deh. Oke, aku suka banget emang nasi liwet. Nasi jeruk pun aku suka. Thank you guys. Nasi biasa, nasi jeruk, nasi yang wangi, nasi jeruk. Kita cari dulu. Guys, ada, dia baru buka deket aku. Tapi ya, beda ya. Oh, enggak deh, skip yang biasa aja. Enak, sweet tak? So hungry, I'm hungry. Right now, aku lapar. Paket say sharing alert. Rida. Sebentar ya guys. Nasi jeruk. Yang ayamnya enak gak sih? Enggak ah, sampai aja. Yeah, Yuda. Dasar ya Capricorn, kalau udah suka itu aja. Gak ganti-ganti. Aku lapar.
Oh, belum. Aku punya Banovi. Mau enggak? Banovi. Kayak aku baru pertama kali coba Banovi dari dia gitu. Ternyata enak. Maksudnya dia dari Go itu. Ternyata enak. Aku kayak aku akan langganan sama dia. Ini apa? Oke, kita pesan. Lapar. Bikin mie dulu kali. Atau bikin topoki. Masak dulu gak sih? Perasaan bukan kamu record juga gitu. Masak gak ya? Mie enak sih. Pakai telur, telurnya dikocok-kocok. Tapi aku gak punya cabe. Ada cabe bubuk. Topokinya, tapi itu topokinya like, aku yang aku punya pedes banget. Tunggu deh. Makan mulu. Tunggu ya guys. Ta 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 ra ta ta ra ra. Nah iya, aku suka banget makan, jujur tersuka makan mulu makan. Berapa tadi ya? Ntar ya guys, aku pesan makan dulu. Dimakan sekarang gak ya, takut ya aku makan. Ya gak apa-apa sih, makan juga. Aku sangat suka pada terima kasih udah aku. Udah pesan, udah sambal ijo nasi jeruk. Yeah. Nasinya yang small aja kali ya, kebanyakan. Kemarin kayak kebanyakan gitu nasinya deh. Atau enggak usah. Ya enggak usah ya. Sudah pesan. Thank you sudah menemani aku memesan sahur. Tereng teng 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 teng. Tereng teng teng teng. Aku cerita apa ya, Pak? Sebentar ya. Makasih ya, Pak. Aku mau makan Banovi dulu, boleh nggak? Oh boleh, bentar ya. Sebentar, tunggu aku di situ, jangan kemana-mana. Ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Balon yang bulat ku lepaskan dari tanganku. Aku lupa cek air. Ada gak ya? Tunggu, aku cek lagi. Aku takut gak ada air, nanti kan bisa titip bapaknya. Allahu Akbar. Wah.
Wow. Mengapa perasaanku jadi berat begini? Ingin bertanya pada awan putih masih banyak ternyata. Okay. Bye Novi, I love it. Dengan ceroboh aku pun berdiri saat mau ngecek minum, tapi ternyata masih banyak minumnya. Biarkan dia meleleh dulu. Mengapa perasaanku jadi berat begini, begini? Wah, tadi aku mau ngapain? Aduh, aku capek deh, lupa, mulu lupa segala, lupa. Kak Gaby lagi show. Gaby, waro, Gaby. I love my sister so much. Kayak dia tuh kayak kakak aku nganggap dia best friend, my sister, pokoknya everything deh. Kayak aku seneng gitu punya teman kayak kakak Gaby. Kak Gaby, I love you kak Gaby. Kak Gaby sayang aku nggak ya? Sayang sih, dia sayang banget sama aku. Kayak menurut dia tuh kayak aku adiknya dia deh. Biar berarti. I love my sister. Aduh, tau sekarang tuh kalian suka gini nggak sih? Ini aku beneran tanya guys, karena aku nggak tahu. Gak sih kan aku emang kayak emang tulang aku dan saraf aku tuh kayak emang gak bersahabat gitu ya. Tapi kayak akhir-akhir ini tuh kayak sebelah sini kayak ininya tuh kayak suka gak enak gitu. Aku bingung. But I'm okay. Mengapa perasaanku cari perang begini? Selalu itu yang membuat kok tiba-tiba nyanyi itu sih kak. Apa? Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba apa? Berenglek. Ya aku banyak minum air putih. Aduh, kerasnya. Tapi back pain aku emang sakit. Tapi gak apa-apa sih. Kayak aku bisa mengatasinya. Itu Banovi. Dia ngeliatin mulu, ngomong kamu tuh diam aja diam. Kalau dia ngomong serem juga. Ayo. Dah guys. Sebentar lagi aku akan menyelesaikan showroom ini karena besok aku akan
show lagi. Tapi besok kayak aku sebentar karena ada kegiatan jam segitu jam segitu. Enggak, aku baru kepikiran. Sekarang tuh tanggal berapa? Sampai sebulan ke depan everyday showroom gak sih? Enggak sih, kayak aku gak bisa deh everyday showroom. Eh, seru gak sih? Mau enggak? Tapi yang showroomnya gak lama-lama, sejam, setengah jam gitu. Seru sih. Kayak aku gak pernah gitu loh. Kayak maksudnya seru aja. Seru aja. Kayak showroom tuh seru, maksudnya seru sih. Lah, ayo aja, wih. Santai, Kak. Ayo, 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 ya. Sip. Iya gak sih, tapi sebulan aja, jangan sebulan deh. Sebulan skip, tapi lebaran doang ya, lebaran enggak. Karena lebaran kalian harus bersama keluarga kalian. Kalau kalian yang pulang kampung, maksudnya di kampungnya, di rumahnya. Kalau nggak yang di rumahnya, ya video kalian sama mama papanya. Seru sih. Boleh kali ya. Seru sih. Ayo udah, ayo udah. Yuk, mau gak? Ya oke, okay, sip, ayo, oke, okay, sip. Saya tunggu kembali lagi yang 4.300 orang ini untuk nonton showroom saya setiap hari. Kalian tuh suka kepo gak sih? Maksudnya kayak aku ya? Aku kan jarang ngetit. Aku jarang update gitu loh, update media sosial. Kalau aku punya Oshi, aku pasti kayak kepo dia lagi ngapain gitu. Kalau dipikir lagi ya, ya juga. Ya yeah, let's go, kita showroom. Aku belum sahur. Belum sahur, ini cuma ngemil-ngemil doang. Sahur mah nanti beda lagi. Maaf ya. Aku sih suka makan tapi emang gak gendut-gendut aja. Kepo dong. Ayo, kepoin aku. Dimarahin. Kayak aku suka, aku ada Oshi, aku punya Oshi, aku punya Oshi, aku punya Oshi. Terus kayak, tapi aku pun aku jarang media, apa, aku jarang main media sosial. Jadi kayak aku juga enggak, apa ya, kadang enggak cek juga gitu loh. Tapi kayak kalau misalnya aku lagi lihat performance dia, terus kayak aku langsung suka lihat gitu media sosial. Ah, dia lagi ngapain ya, gitu. Tapi enggak everyday. Ih, sumpah, kayak kenapa ya hari ini kayak aku lagi pengen banyak ngomong gitu loh. Enggak sih, biasanya juga banyak ngomong ya. Aduh, aku bingung. Kayak banyak pertanyaan di otak. Oshi. Oshi aku banyak. Maksudnya banyak negara. Oshi aku dari Korea ada. Dari Jepang ada. Tapi aku keren gak sih Oshinya dari berbagai macam negara gitu loh. Aku lagi santai guys, duduknya enak banget kayak gini. Ih, tidur gak sih kayak gini? Ih, enak banget. Jujur enak. Tapi aku dua negara doang sih, tapi satu-satu. Enggak deh. Dari sana sebenarnya bukan Oshi ya, tapi aku mengagumi semua karya. Aku mengagumi semua performance yang
orang berikan gitu loh. Jadi kayak aku suka sama semua performance orang gitu. Kayak tapi kalau ditanya Oshi, maksudnya kalau kita ibaratnya Oshi ya, tapi kalau misalnya mereka ada yang bilang bias, ada yang bilang Oshi pan ya panutan Oshi. Iya. Aku nggak bisa bilang sih. Karena kayak panutannya so many, banyak sekali. Tapi aku suka banget kayak semuanya rata gitu loh. Kayak aku nggak ada yang iri banget, nggak ada yang kayak biasa aja, nggak ada. Jadi kayak semuanya rata. Iya, Aki pesan. Ai shikata, ai shiteru ne. Ai shiteru Aki pe san. Aki pesan lagi apa ya? Tiba-tiba aku random kayak mikir dia lagi apa ya? Lagi berpikir gak sih dia kayak gimana caranya ke depan AKB48 kayak gimana, JKT kayak gimana gitu kali ya. Kali kali. Eh serius ya, tapi maksudnya aku kayak gitu, aku serandom itu. Maaf ya. Iya lagi bernafas kali. Aku kayak tiba-tiba suka mikir gitu. aku gak mau baca itu. Lagi nunggu. Oh iya, di sana sekarang jam 2. Ih, guys, thank you ya udah nemenin aku mau sahur sampai jam 12 malam. Jujur, di Jepang jam 2. Arigato. Thank you, guys. Hari ini aku gak masak sahur karena aku pikir kayak tadinya aku berniat mau sambil sahur, tapi ternyata kayaknya aku bakal tidur. Enggak, aku mau nonton Fruit Basket. Karena hari ini aku belum mendapatkan hiburan. Aku belum nonton YouTube, aku belum nonton Fruit Basket. Aku enggak belum main Twitter, aku belum main Instagram hari ini. Jadi habis ini aku mau me time sebentar. Terus habis itu pasti bobo sebentar, habis itu sahur. Jarang nge-tweet kan aku sahur, aku tuh bingung kayak nge-tweet sahur nih. Tapi aku tuh terlalu me time. Jadi jadi kayak kadang aku tuh suka oh iya gitu. I'm sorry guys. Semangat ya sahurnya, yang sahur sendiri semangat. Ya udah jam 1 ya. Ah jam 1 masih lama. Ya Allah, Remong Sang. Kalian apa kabar? Aku kira sekarang aku main Instagram nih. Kayak aku tuh mau upload foto. Hah, Mira lucu banget tadi, Mira. Oh iya, tadi aku gak foto sih, oh my god. Ih, tadi aku cutie banget gak sih? Kayak seru ya, share house ternyata. Tapi aku lebih seru perform. I love perform. Aku suka perform lagu JKT. Make up keren banget. Orang make up ya. Wih. Bawa matanya langsung hilang. Maksudnya ini yang langsung hilang. Gah, nanti aja nontonnya. Aku nanti nonton YouTube dulu atau nonton Fruit Basket dulu ya? Aku nonton YouTube, biasanya nonton mukbang. Kalian nonton gak? Aku nonton, suka banget nonton mukbang, ya Allah. Kayak membangkitkan nafsu makan gitu. Apa aku bikin video mukbang ya? Sumpah banyak banget rencana. Emang ya manusia itu berencana, tapi gimana Tuhan menghendaki atau tidak. Jadi aku bisa berencana aja, tapi kayak kalau kata Tuhan nggak apa-apa, nggak usah, berarti kayak hati aku tiba-tiba oh ya udah nggak, nanti aja gitu. Jadi jangan salahin aku kalau tiba-tiba kayak aku udah update jadwal showroom terus tiba-tiba kayak hilang. Itu berarti kayak aku berkehendak, kayak aku tuh berencana, tapi
Tuhan tuh berkata lain gitu loh guys. Kayak Tuhan tuh berkata, gak apa-apa, gak usah showroom hari ini. Langsung kayak hati aku tuh, oh iya, ya gak apa-apa gitu. Oh iya. Santai banget, santai nih. Orang lagi showroom, aku maksudnya santai banget. Santai banget ya Allah. Oh iya, BTW aku kan jadi semenjak kayak aku udah setengah tahun gak yang kayak belajar bahasa Jepang terus gitu. Tapi aku udah beli papan tulis buat belajar bahasa Jepang kan. Tapi kayak alhamdulillah tuh lagi sibuk. Alhamdulillah banget, banyak banget jadwal. Aku suka banget. Jadi aku gak belajar-belajar bahasa Jepang. Cuma ada papan tulis doang di situ. Fanny namanya. Gak ada yang nyuri juga sih, kenapa aku namain ya. Udah lama gak belajar bahasa Jepang. Gak deh, aku kayak tadi mikir besok apa belajar bahasa Jepang ya. Terus kayak, gak deh besok kan. YouTube, oh iya belajar di YouTube. Nih, aku suka sih. Langsung gitu, aku suka sih belajar di YouTube. Di Instagram juga banyak yang suka ini kayak pelajar-pelajar. Iya, yuk semangat yuk ini. Ya aku, guys, jujur ya. Boleh menyampaikan opini gak sih? Aku menyampaikan opini. Kayak yuk bisa yuk, itu tuh maksudnya apa sih? Itu kan kesel. Beneran kesel. Yuk bisa yuk. Aku tuh kalau lagi gak bisa tuh kayak dibilang, yuk bisa yuk, terus aku kayak, kapan aku istirahat? Aku udah bisa kemarin, sekarang apakah aku harus bisa? Gitu. Kayak, gak apa-apa, sekali-kali istirahat gitu. Tapi untungnya kalian gak pernah ngomong ke aku, yuk bisa yuk sih. Kayak, you guys, you know me so well banget. Jadi kayak aku, I love you guys banget. Tapi aku sering lihat gitu loh di TikTok, maksudnya kayak yuk bisa yuk, bisa apa, bener, bisa apa, bisa apa, yuk bisa yuk tuh bisa apa, ki bisa apa. Iya, tapi kadang kayak emang bersyukur sih, maksudnya kayak di saat orang lain kayak marah-marah, kenapa sih orang-orang bilang yuk bisa yuk terus, maksudnya kan gini, terus aku kayak dalam hati aku, ih gak pernah aku diomongin kayak gitu. Maksudnya kayak orang-orang tuh kayak mengerti aku banget gitu loh. Kayak aku kan bersyukur gitu, banyak orang yang mengerti tentang diriku. Dan aku juga gak pernah ngomong yuk bisa yuk deh kayaknya. Atau pernah ya. Jadi kayak aku merasa bersyukur gitu. Kadang-kadang emang agak sedikit pressure mungkin ya, kalau aku menempatkan diri di mereka, di saat kayak limitnya mungkin udah sedikit terbatas. Sebentar lagi batasnya gitu. Terus dikatain, yuk bisa yuk. Terus kayak, beneran kesel. Jadi pressure sih. Yuk bisa yuk. Itu kata-kata ajaib yang bisa berbagai macam, apa ya, respon, berbagai macam opini, berbagai macam perlakuan, berbagai macam, banyak deh. panik lah maksudnya. Itu juga di TikTok. Enggak sih, aku kayak gak ngerti kalau itu, ya udah maksudnya kayak itu bercandaan. Tapi kayak yuk bisa yuk emang kadang mendorong pressure sih, yuk bisa yuk. Tapi kayak I love you banget. Aku gak pernah dapet kata-kata itu. Iya, dari awalnya santai jadi kesel, iya bener. Kayak, karena ini gak sih, maksudnya kayak emosi orang dan situasi orang tuh berbeda-beda gak sih. Misalnya, jam hari ini yuk bisa yuk. Terus kayak aku, aku pasti bisa, aku semangat gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin kayak seminggu kemudian aku kayak udah ngerasa lagi capek. Terus tiba-tiba dibilang, yuk bisa yuk. Terus kayak, gitu loh. Iya, atau itu cuman bayangan aku aja ya ke orang-orang kayak gitu. Atau kalian juga kayak gitu merasakannya?
aku kepo sama perasaan manusia, emosi manusia. Aku nggak pernah kayak ngomong gitu. Iya, Kareno nggak pernah. Can relate, ya. Yeah. Bagus kalau kamu can relate. Can relate, oke. Okay. Oh, nggak deh, nggak bagus. Kayak kadang gak tau sih ya, kayak orang tuh berbagai macam emosi, maksudnya kayak emosi yang tidak mudah untuk ditebak. Kalau jiwa kompetitifnya lagi naik sih oke, okay. ya bisa juga ya kayak gitu. Yap, betul. Tapi kalau jiwa kompetitifnya lagi kayak aku capek gitu, yuk bisa yuk, bisa apa bun gitu ya. Ada ini kaki aku. Dari tadi aku lagi stretching, lagi point, relax. Karena kaki aku sebelah sini agak jelek dia. Harus sering-sering stretching. Kak Hanif, ya, alhamdulillah Kak Hanif sih kayak gak ada yang gitu ke aku. Bersyukur. Ini bahas apa? Kahik. Ini sebenarnya random pemikiran random aku, Kak. Maaf ya. Aku sih random, aku anaknya random banget, mikirnya sangat random. Ya yuk bisa yuk, ya kata-kata yang berbagai macam. Ya sih, ya betul sekali manusia. Sangat sulit untuk dipahami ya manusia tuh. Ya kali tetangga saya, oh enggak deh, saya lupa saya enggak punya tetangga guys, jadi kayak aku benar-benar sendirian. Kocak. Dia bilang ya kali pakai tema kayak webinar. Iya. Ya bun, iya jamnya itu jam waktu konser tim J masih nyala ya. Iya, soalnya masalah beda-beda. Iya, betul. Masalah orang tuh beda-beda dan cara mengatasi orang tuh pasti beda-beda dan batas orang itu pasti beda-beda. Bohong sih kalau ada orang yang bilang kayak gak ada batas, maksudnya kayak gak akan kesel, gak akan marah, itu bohong sih menurut aku. Atau mungkin ada yang emang gak punya perasaan. Tapi semua orang kan diciptakan Tuhan memiliki perasaan. Hai kan. Aku akhir-akhir ini lagi kepo sama manusia. Sama manusia. Ih seru banget, jujur aku gak mau selesai. Iya betul. Ngomong banget kan, makanya kayak terkadang tuh apa ya, tadi aku baru dapat kata-kata ini. Maksudnya tuh kadang apa yang kita lakukan, misalnya aku melakukan sesuatu, mungkin aku ingetnya cuman berapa menit, bahkan berapa hari, mungkin bahkan berapa menit, mungkin bahkan berapa detik. Tapi untuk orang yang kita bilangin kata-kata itu, mungkin dia akan kayak mengingat itu sehari, dua hari, seminggu, bahkan bertahun-tahun gitu loh. Ngerti gak sih guys? Kayak iya gitu. Ngerti kan maksudku? Orang-orang tuh beda-beda. Emang gitu sih. Gitu. Kadang apa yang kita lakukan, kita ingatnya cuman saat ini, besoknya udah lupa. Tapi kayak apa yang orang lain lihat, apa orang lain dengar, apa yang orang lain rasakan tuh kadang bisa berbekas sampai gak tahu sampai kapan gitu. Manusia itu namanya. Ready go go. Ih sumpah Idol No Yuwaknya tuh bagus banget ya, M1 ya. Kalau artinya, kalau misalnya dia nggak pakai drum band,
yang enggak wah, enggak yang heboh tuh lagunya bagus. Maksudnya artinya. Iya ya, kayak webinar ya kocak dah. Tapi sumpah kayak aku ngomongin kayak gini tuh sama Kak Gaby. Makanya kalau kita enggak sih, kayaknya aku emang kayak gitu deh. Kayak sama Kak Gaby tuh kita ngobrolnya ngobrol-ngobrol yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak enggak serius sih, tapi kayak gitu. Matahari itu adalah siapa, Fanny? I'm your sunshine. Yeah. Tuh udah kuning kan sekarang rambutnya kayak sunshine. Aku mau kuningin lagi deh biar kayak matahari banget, atau orange ya? Tapi orange. Iya, matahari kali ya. Orange gak sih, atau orange kekuningan gak sih? Aku mau. Ini malah sampai jam 1 beneran tuh. Beneran nih, gak kerasa ya. Waktu berjalan sangat cepat ya Allah. Waktu berjalan sangat cepat, tapi kalau lagi nunggu, nunggu apapun, waktu berjalan sangat lambat. Aku orangnya sangat gak suka menunggu. Ya, makanannya udah datang. Wow, glowing. Yay, makanannya udah dateng guys. Yay. Ih, senang udah dateng untuk sahur. Ini beri penilaian. Yeah. Thank you, Pak. Tunggu bentar, guys. Tarara. Yay. Apa-apa. Pesan apa pengen malam-malam buat sahur, Kakak? Aku udah kasih bintang 5. Kalau ada 10 aku kasih deh 10 buat bapaknya. Keren banget. Kalau enggak ada bapaknya aku enggak bisa sahur. Bisa sih, tapi aku lagi mager. Guys, ini posisi showroom terenak. Ini enak banget, aku baru menemukan posisi ini. Oh my god. Udah dititip. Gak usah diambil. Sudah. Tenang. Fanny malam-malam pesan tumpeng. Aku jadi teringat sesuatu. Jadi waktu kemarin mau sahur, terus kayak aku tiba-tiba pengen nasi liwet. Jadi kayak aku beli nasi liwetnya dari jam aku buka puasa. Aku beli nasi liwet buat sahur. Terus waktu sahur aku masak lagi tuh nasi liwet. Kocak banget ya Allah. Bye. Good night, jangan lupa bangun sahur ya. Abis sahur aku ke bawah bawa makan. Aduh dingin. Kenapa kalau dingin tuh suka flu? Tadi aku gak punya sinus. Apa nih? Kuy guys, kata Fanny Dality gitu. Lagi liat Twitter. Udah lama. Ih, lucu banget gak sih aku? Kenapa sih Odil share? Odil share foto. Kalian harus lihat yang di share Odil. Terus aku yang kayak gini. Aku kenapa? Kayak aku sih tidak tahu malu. Terus kakak-kakak yang di belakangnya lagi liatin kita foto. Wah, baik. Kenapa gadis gini? Aduh, Odil ngakak, kakak Odil. Eh, Odil tadi lucu banget jadi bapak-bapak. Aduh. Udah aku save. Cepet banget. Kocak, waktu aku tidak punya malu. Kadang sih, kemarin sih. Guys, kalian nonton gak sih ya waktu kapan tahu itu? RKJ.
Jadi waktu itu aku sama Cisani, Gracia, dan teman-teman yang lain lagi bacain live Twitter gitu. Terus terus ada yang bilang ada yang bilang gini, Feni kawaii gitu, aku malu banget. Aku malu sampai kayak ketulang gitu loh malunya, gak tau kenapa, tapi kayak udah lama aja, maksudnya kayak gak denger kata Feni kawaii, kayak udah potong rambut gitu, kayak malu banget. Itu mood banget sih, kayak aku mau cari videonya abis ini. Itu kayak kocak terkocak, kayak aku nggak tahu, aku nggak pernah merasa semalu itu. Itu aku beneran malu, beneran malu. Wow, kayak gitu, malu banget sampai kayak gitu. Itu aku beneran malu, itu beneran malu. Selama bertahun-tahun, nggak, kayaknya seumur hidup aku baru pertama kali yang ngerasain malu. Itu malu banget itu deh. Enggak deh, pernah juga sih yang lain. Tapi kayak itu yang di atas panggung dan dilihat oleh kalian itu kayak pertama kali di aku. Ngakak. Bukan, aku nggak bisa bayangin. Iya, tapi wajahnya merah. Tapi itu ya kan, itu lagi pakai makeup. Nanti di share ya. Kakak punya. Jangan, enggak usah di share Kak, enggak apa-apa. Kocak sih itu. Siapa ya waktu itu bilang ya? Aku lupa deh nama Twitternya apa. Very kawaii, itu kayak aku malu banget sampai tulang beneran. Kayak aku enggak tahu aku harus apa sama diriku gitu, kayak gitu. Aduh, izum aku takut sampai sahur deh. Aduh, gemes. Malunya dari bawah, ya jujur Kak, sumpah itu kayak malu banget, termalu. Kalau sekarang udah biasa aja, karena waktu itu tuh RKJ-nya kayak aku bener-bener baru Sonichi, enggak Sonichi juga sih, maksudnya baru perform teater yang rambut pendek gitu loh, jadi kayak pas dibilang kawaii itu kayak langsung gitu, malu. Tapi sekarang udah biasa aja, kayak aku emang lucu gitu, kayak aku sadar, jadi kayak sekarang udah biasa aja. Ngakak nggak? Ya, seru hari ini. Aku udah tidak bisa melihat situ, kayak ngeblur. Ngerasa tuh kok to be kawaii. Masalahnya iya. kayak aku ngerasa itu gak ada lucu-lucunya. Maksudnya kayak aku ngerasa diri aku tuh gak ada lucu-lucunya gitu loh. Enggak sih, waktu mau switch kan, jadi kayak aku ngerasa, oh my god, I'm so cool, I'm so pretty, kayak I'm not kawaii right now. Maksudnya kayak saat ini aku gak kawaii, nanti hikok ngigumo baru kawaii lagi gitu kan. Jadi kayak malu tapi seneng gitu loh, yang mesem-mesem gitu ya gitu. Nah, cucu-cucu juga, ini lucu banget. Jadi waktu kemarin itu MC, terus kayak kan ada kakak yang bilang cucu-cucu, terus aku kayak cucu-cucu gitu kan. Terus aku baca live tweetnya kan, maksudnya baca-baca LR. Terus kayak Penny sangar gitu bilang cucu-cucu, terus aku oh my god, ngakak. Ih, but banget sih, parah, tadi lucu banget. Aduh, pusing ketawa mulu. Lucu sih, jujur. Cia guys, hidup itu emang penuh teka-teki. Teka-teki. Kapan? Kayak besok aku mungkin rambutnya jadi panjang, jadi super kawaii, atau mungkin besok aku skin. Oh my god, so cool. Keren juga. Wih, keren juga. Terus gacha, kan gacha melihat kayak Eren gak sih? Eren kayak lucu deh rambut ini tuh.
makanannya diambil gih keburu dingin, pasti dingin sih kakak. Kan nanti itu tuh untuk syahur. Kenapa sih aku bilang sahur syahur mulu? Jadi nanti aku abis ini, enggak pas mau sahur nanti aku angetin lagi. Jadi sama aja kayak masak angetin. Makan, iya bener juga ya. Kenapa aku tuh soalnya aku tuh kalau misalnya pesen pas mau sahur, aku tuh kasihan sama bapaknya. Kadang tuh suka ngantri, restorannya ada yang suka ngantri. Jadi kayak bapaknya takut gak keburu. Soalnya aku ini pengalaman pribadi, jadi kayak 4 tahun lalu mungkin udah lama. Aku pesen makan untuk sahur itu jam 3. Karena aku kan biasanya kayak sahur tuh 3:30 gitu kan. Jam 3, dan itu tuh kayak dari rumah aku tuh cuman 1 kilo bahkan 1,5 kilometer, deket banget. Terus tau gak, nyampe di aku tuh kayak jam mau imsak, terus aku kayak gak enak gitu sama bapaknya kan. Terus katanya, saya udah sahur kok mbak, katanya gitu kan. Beneran pak, jadi kayak aku kayak bingung gitu. Kayak jadi sekarang kalau misalnya pesen makanan aku jam 1, jam 2 aku udah pesen. Karena aku takut kejadian terulang. Tapi kalau buat Feni sahur jadi jualan. Kebanyakan makanan deh. Biar happy tahu kak. Kayak saat iya dah, iya kaki aku kali. Oh iya, maaf ya aku baru lihat. Halo guys. Ya bisa lihat ini tuh parah sih, pakai mata batin, pakai hati nurani, hati batin. Yang bisa melihat dia berbicara tuh, dia lagi hai gitu. Lihat enggak ada bisa lihat enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa lihat. Udah gak sih? Kaget. Enggak bisa lihat ya tadi ya. Ada bisa lihat gak? Cuma acung tangannya acung. Ada bisa lihat. Kayak ini tuh bisa dilihat cuma dari mata batin gitu loh. Kayak orang-orang yang sayang sama aku bisa lihat ini. Coba. Kayak dia udah halo gitu. Dia udah menyapa. Satu lagi yang dari tadi. Dia sambil stretching. Tuh stretching tuh bisa kapan aja, guys. Bisa di mana aja. Kalian tuh jangan malu stretching. Loh kok jadi kalian tuh kayak lagi ngomong sama member ya? Kalian iya, kayak stretching menurut aku penting sih. Kayak pagi-pagi bangun tidur pas mau bobo tuh stretching tuh penting sekali untukku. Oh pantes aku lihat, bisa lihat deh karya doang. Kocak ya. Wah. Ha. Iya aku suka stretching. Good for you. Kak, kok belum tidur lagi? Lagi itu berarti perbuatan yang sudah diulang. Kapan aku tidur? Rasa gitu perbuatan. Iya jujur kayak aku jadi galau. Masa lanjut sampai sahur? Kayak kocak aja itu tidak sesuai rencana gitu loh. Tapi keseruan. Kayak kalau sampai jam 2 aku besok gak syahur ya guys. Kayak ini lama banget. Kan pernah tidur ya juga. Kalau ternyata aku nggak pernah tidur gimana? Ayo. Kalau selama ini ternyata aku tuh vampir yang kayak. Selama ini aku tuh vampir karena aku nggak jadi kayak Oh my god. Kayaknya aku vampir deh. guys, ada yang nonton series Lucifer gak? Itu so seru. Sepertinya aku vampir yang menyamar menjadi manusia. Udi, apakah share house? Apakah aku sedang share house hari ini? Aku berhasil menyusup ke apa ya, ke wilayah manusia. ikan tidur tau, ikan tidur kadang ngambang.
kayak Orange Marmalade. Iya, aku udah nonton Kak. Aku udah nonton ke Ara. Ara. Ini Ara mana nih? Ara. Si Ara kah? Aku lapar. Yeay, gak nge-lag, bercanda. Udah deh, jangan besok lagi. Aku pengen nge-prank kalian nge-lag deh. Nge-lag mulu, dasar tukang nge-lag ya aku. Tapi kayak, itu bagian dari aku nge-lag. Kita lihat jam berapa sekarang. Jam 1, tunggu deh. Bentar lagi. Semangat puasanya. Besok aku showroom sejam aja kayaknya. Karena jam 4-nya aku udah mulai kegiatan. Jadi tapi aku bangun gak ya? Jam 2. Aku showroom dulu jam 1, enggak sih, jam 10 pasti aku udah bangun. Ya aku tuh sedih deh, misalnya aku udah tidur semalam apapun nih, bangun itu pagi mulu, aku tuh capek, aku tuh pengen tidur. Tapi kayak badan aku tuh menolak untuk tidur gitu loh. Kayak badan aku tuh kayak, ayo kamu harus menghirup udara segar di pagi hari, kamu harus menemui cahaya matahari gitu. Jadi kayak aku terpaksa kayak, good morning dunia gitu. Jangan kabur Karedo. Jangan ke kantor masa. Semangat ya guys yang sahur sendirian. Tuh kan kalau ngitung-ngitung kayak gitu, kayak aku pun ngerasa kayak sahur sendirian tuh kayak nggak seru gitu, kayak ada sesuatu yang kurang gitu, sendirian aja. Tapi kalau misalnya sahur sambil showroom tuh aku takutnya kayak makannya jadi sedikit karena maunya ngomong, haha. Jadi aku menemaninya pas mau showroom aja ya. Jadi makin dewasa, air mata mengalir. Dada sakit meski begitu, ku takkan akan menyerah. Kan kalau udah lihat Twitter. Ya udah. Selamat sahur. Kalau yang mau masak, sok masak dulu. Ya mau angetin makan, mending nanti aja pas mau sahur biar masih anget. Aku pun nanti kayak gitu. Iya, besok kita bertemu lagi di showroom. Sekarang tanggal berapa? Sampai tanggal 26. 26 Mei. Tapi tidak berlaku. Tidak, langsung diralat kan. Aku baru mikir. Aku takutnya kalau misalnya pokoknya kalau bisa showroom 1 jam, enggak, minimal 1 jam aku showroom. Tapi kalau misalnya dihitung waktu, ternyata tidak bisa showroom sampai minimal 1 jam, aku tidak showroom. Aku tuh lebih suka showroom di rumah, kalau di tempat lain tuh kayak kurang nyaman menurut aku. Kayak kalau di rumah kan mau ngapain aja bebas, kayak mau stretching kaki naik, ya it's okay, it's my home gitu, kayak enggak apa-apa. Kalau di lain tuh aku suka bingung gitu, kayak gak nyaman gitu ya. Dah. Semangat ya puasanya hari ini. Jangan lupa sahur. Jangan lupa kalau ada yang mau beli makan dulu, jangan lupa beli makan. Oke. Ku
ingin hembuskan gelisah di dada. Ini aku mau cerita deh. Jadi kalau misalnya kayak GR gitu tuh, kayak misalnya ada apa, kayak tadi event share house gitu, ada GR. Terus kayak aku biasanya kalau GR nyanyinya kayak suaranya suara gini. Tadi lagu apa ya misalnya? Otonaresha, enggak, kalau Otonaresha, I love Otonaresha so much. Kayak hidup bagaikan pesawat terbang gitu kan, tinggi. Terus aku suka hidup bagaikan pesawat kertas gitu. Terus kayak orang-orang, siapa ini, siapa nyanyi gitu kan. Seru banget kalau kayak gitu, padahal mereka tahu itu aku, siapa lagi. Tapi kayak kadang mereka suka panik juga. Jadi kayak aku seru kayak gitu. Hahaha. Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Dora di explorer. Yeah. Apa sih Rudita But itu? Lagunya apa ya? Aku lupa. Rudita But itu ada lagunya kan? Ini suka banget aku. Snap. Gak tahu, aku lupa banget. Iya, Rudita But, Feni. Aku senang banget. Jadi dulu tuh kalau misalnya lagi nonton Rudita But itu kayak aku suka ngerasa terpanggil gitu loh guys, kayak ada Feni. Feni gitu, suka. Aku suka merasa terpanggil. Dah, kita absen dulu siapa yang hadir hari ini. Tapi maaf ya, tidak semuanya. Hai Kak Arkan, ada Kak Arkan, Kak Akbar, Kak Lewis, Kak Progresio, Kak Hehehe, Kak Cizu, Ciz, Kak Net, Kak Jawa. Ah, kita sang Kamil, Kak Aliska, Kak Gisti, Kak Lana, Kak Mata Kiri, aku kira Matahari, Kak Mufti, sayang member JKT48, Kak Aprio. Halo Kak Rihadi, Kak Riadita, Kak Million, Kak Rabbit. Aku lahir di tahun Rabbit tau, 99 kelinci. Usagi, Kak Glu, Kak Masa, Kak Rinda, Kak Agung, Kak Misitown, Kak Desva, Kak Bakwan. Bakwan. Kreatif bun. Kak Reza, Kak Teo, Kak Taufik, Kak Ayem, hai. Kak Sempol, Kak Vita, Kak Yu, Kak Niko. Ada yang pindah barusan. Kak Aryananda, Kapa Muda. Ah, pakai kanji. Aku tidak bisa baca. Kanji apa itu ya? Kanji apa itu ya? Aku kepo. Itu kan. Kamu belajar, ujungnya belajar. Itu apa ya? Kanji apa ya? Aku belum download. Ah, aku nggak tahu itu kan jadinya aku kepo, aku penasaran, aku mau tahu, aku foto dulu deh. Itu apa ya? Kenapa kanji tuh susah? Enggak sih, mana? Yes. C
you, thank you. Kak Ivan, kita bertemu lagi di showroom. Tadi kita bertemu Kak Maki, Kak Andra, Kiseki. Ah, Kiseki-san, arigato. Arigato, Kanji-san. Ah, ada Kanji-san. Kanji-san, genki desu ka? Kak Adra, Kak seorang pelajar, Kak Yoga, Kak Gohan tapi Gohan, Ara. Kian, ini yang Kian. Kak Astalisa, Kian san arigato. Kak Kris Putra, Kak Amin, Kak Ata. Pakai halilintar gak sih, Kak? Ashita kyo yori apa? See you besok. Guys, mata aku merah gara-gara pakai soft lens. Di Jepangnya sekarang jam 3. Oh my god, jam 3. Iya, kembali. Aku tadi sampai mana? Dia kembali lagi guys, maafin aku. Kak Kiasa, Kak Tris Putra, Kak Min. Oh iya, Kak Atta. Ingat Kak Dipta, thank you. Kak March yeah. Kak OFDM, oke okay. Kak Selfie, Kak Habibi, Kak Sung, Kak Song, Kak Rap-Rap. Rap-Rap Tangkap. Makin lama makin ngeri. Kak Reza, thank you. Kak Ikhlas, Kak PSP, Kak Patrick, Kak Hasbi, Kak Aziz, hello Kak Aziz, Kak Segi, hello Kak Badi, Kak Ahya, Kak Z, Nipi, Kak Flavors, Kak Mirza, Kak Awan Pesawat, Kak Amro, Kak Hantu Laut, Kak Nama Rasang, Kak Dani, Kak Raihan, Kak Franz, Kitty Sang, Kak Rian. Jam 3 sekarang, aku gak enak. Kalau ada Oyong, halo. Kamu selalu ada ya. Aku senang nih. Aku melihat kamu terus. Kak Sangsabil, Kak Felix, Kak Dodun, Kak Podcast Diagonal. Kak Jipo juga ada di atas ya. Kak Hanif, Cucu, Neko. Kahi, wah, aterusa. Halo, ada dua kak Ajisnya. Yang satu Ajis apa? Yang satu kamu hangin. Kafan sekarang random sky hi. Siapa? Kamu Zaki, Kanji Sang, ada Kak Kondom, ada Kak Furiko, Kak Furilo, Rilo, Riko. Arigato, thank you. Atas aku lagi lihat avatar. Thank you gift-giftnya. See you. Arigato. Domo arigato gozaimasu. Thank you Kak Caprio. Bye bye. See you. Kayak aku tidur deh, tidur atau nonton ya. Tapi jam 3 udah bangun. Kak Gema. Iya juga ya. Kamu nyebelin. Selamat istirahat. Otsukare sama desu. Bye bye. Ini biasa sih. Kan aku baru ikut sosengki, enggak, aku ikut, maksudnya aku baru menang sosengki ini dua ya. Ini punya my best friend one. Dia tetap sini. Bye.
Oyasumi. Bye bye. Kalau aku sih gini ya. Bye bye. Mata ne asta. Bye bye guys. Terima kasih telah menemani malamku. Guys, matanya. Aduh. Dah. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Iya, matanya merah. Pilih jeng bobo. Mata ne. Bye. おやすみ。ダダー。Kebiasaan kalau mau selesai nggak mau pencet finish live. Bye bye. Dah ya, beneran dadah. Beneran ini closing terakhir dari aku. Kak Kodri, tapi Kak Kodri udah gak ada. Kak Kodri makasih banyak, tadi udah nonton live showroom aku. Ya, semuanya juga makasih banyak atas giveaway-nya untuk aku. Besok kita bertemu lagi insyaallah di jam 2 siang. Berarti ya, jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Gak mau bawa-bawa. Mudah kan. Ini rambut dari ada poni sampai gak ada poni. Dah. Ya, oke. Okay. Enggak kok, aku belum screenshot. Bye-bye everyone. See you. Next showroom. Thank you, ne. Arigatou. Nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton showroom aku hari ini. Udah. Oh, aku kan gak mau. Aku udah. Bye-bye. Sekarang. Bye-bye. Aku mau ke bawah ambil. Salah tak. Aku lupa cara finish showroomnya. Ini sudah dapat. Dadah. See you. Bibu. Ikan. Dah. Terima kasih. Dah ya guys. Bye-bye, beneran bye-bye. I love you. Selamat sahur, semangat puasa. Dadah.